keadaan memaksa kita untuk terpisah. Namun, harus tetap produktif dari rumah. Kini, kita buka lembaran baru. Memulai kembali rutinitas dengan cara yang baru. Kami peduli dan berkomitmen menemani Anda, menyiapkan segala sesuatunya untuk Anda dan kenyamanan bersama. Lakukan untuk diri Anda dan mereka yang ada di sekitar kita. Masih tetap bisa bersama, berinteraksi seperti biasa, meski harus saling menjaga. Keadaan ini tidak membatasi semangat kami. Untuk terus memberikan yang terbaik. Ini bukan halangan, tapi sebuah tantangan baru yang mesti kita hadapi bersama. Hal-hal baru ini bukan batasan, justru memberikan sebuah kedekatan. Kondisi ini pula yang membuat kita makin berserah. Namun, tidak untuk menyerah. Mari bersama membuka lembaran baru. Kami siap menjadi mitra pengembangan pemimpin dan organisasi untuk bersaing di kancah global demi kemajuan Indonesia. PPM Manajemen, solusi manajemen terintegrasi. Halo para profesional, welcome to the new world of learning. Kami memahami bahwa setiap organisasi memiliki kebutuhan pembelajaran dan pengembangan kompetensi yang unik. Karenanya, unit pembelajaran Inggria atau in-house learning PPM Management hadir untuk memberikan solusi pembelajaran terbaik dan terkini bagi Anda. Desain pembelajaran yang customized melalui proses analisis yang menyeluruh untuk memastikan program pembelajaran menunjang strategi bisnis dan organisasi. Metode pembelajaran yang variatif dan berkesan dengan berbagai pendekatan experiential dan blended learning dengan metode terkini. Dipandu oleh para pengajar dan fasilitator yang berpengalaman secara konseptual dan praktis, serta tersertifikasi internasional. Semua dirancang untuk menghasilkan high impact learning yang akan meningkatkan kompetensi individu dan kinerja perusahaan Anda untuk mencapai hasil terbaik. Mari bergabung bersama PPM Management, penyedia pembelajaran terlengkap dan terkini yang akan menjadi mitra berkembang perusahaan Anda dan dapatkan pengalaman belajar yang tak terlupakan. In-house learning PPM Management, your business partner and learning solution.
pertama campaign. Campaign itu terbagi menjadi tiga, ada awareness, ada consideration, ada conversion. Pada teknik peramalan, di tahap persiapan, masalah kinerja dalam tim Anda. Taksonomi adalah suatu sistem klasifikasi. Content marketing development, kerangka perencanaan strategis perusahaan. Akan melibatkan banyak stakeholder. Halo, hai, gimana kabarmu? Semoga keadaan kita semakin hari semakin membaik ya. Udah pernah tahu iPlan.id? Itu iPlan.id, toko tanaman online untuk membantumu dapetin bibit tanaman yang kamu mau. Sambil rebahan pun bisa.
Untungnya belanja tanaman di iplan.id ada 1000 lebih jenis tanaman yang tersedia dan bergaransi 14 hari sejak tanaman diterima. Kamu pun juga bisa konsultasi gratis soal tanaman. Belanjanya pun mudah karena tampilan websitenya enak dilihat lama-lama mau lewat laptop atau smartphone kamu. Setelah cari tanaman yang kamu mau, bisa langsung bayar dengan mudah. Karena di iPlan.id sudah mendukung channel pembayaran terkini seperti OVO, berbagai macam akun bank, bahkan bisa bayar di minimarket seperti Indomart dan Alfamart. Jadi, kapan nih buat kebunmu sendiri? Yuk cari tanaman yang kamu mau, akses iPlan.id sekarang. Halo! Selamat pagi Sobat PPM Community. Perkenalkan saya Santi Raharjo Pratama. Saya yang akan memandu jalannya acara hari ini. Sobat PPM, hari ini kami tidak hanya menghadirkan para member PPM Community. Ada juga pembicara dan moderator Pojok Pintar Manajemen serta para konsultan manis di Kamis Dinamis. Terima kasih Sobat PPM semua telah meluangkan waktu untuk hadir di acara Koprol Perdana. Pasti Bapak dan Ibu Sobat PPM sekalian penasaran kan, Koprol itu apa sih? Yang pasti Koprol ini bukan salah satu gerakan senam lantai berguling ke depan ya, atau berguling ke belakang. Jadi apa sih Koprol ini? Koprol adalah singkatan dari Kopi Darat Online. Koprol ini diadakan untuk memfasilitasi keinginan para anggota PPM Community untuk berkumpul, bercengkrama, berdiskusi, dan mengenal lebih dekat para member PPM Community yang sudah bergabung di WhatsApp Group. Mungkin sebelumnya chatting-chattingan di WhatsApp Group, tapi belum pernah nih kopi darat seperti hari ini. Semangatnya, PPM Community menjadi wadah untuk bertukar pikiran, mendapatkan insight perkembangan bisnis dan ilmu manajemen. Tapi tidak seperti Pojok Pintar Manajemen nih Pak Bu. Hari ini topik kita akan membahas hal yang lebih santai. Jadi kami akan mengajak para member PPM Community untuk berkontribusi dalam hari menanam pohon dengan menanam benih bersama guna keberlanjutan bumi di masa yang akan datang. Sebelum kita memulai Koprol hari ini, mari kita sama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya persilahkan hadirin untuk melakukan sikap sempurna. Jadi banyak Indonesia kebangsaan Indonesia bersatu. Hiduplah aku
Terima kasih Sobat PPM untuk semangat kebangsaan yang telah kita tunjukkan bersama-sama dengan tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sobat PPM, apa saja sih agenda koprol kita hari ini? Pasti Sobat PPM penasaran, ngapain ya kita berkumpul lebih dari 200 orang hari ini? Agenda utama kita hari ini adalah sesi talk show dengan tema besar From a Tiny Space, How the Future of Farming Could Look, bekerja sama dengan Yayasan Putri Indonesia, iPlant.id, dan Kopi Toko Kopi Tuku. Mohon maaf, Toko Kopi Tuku. Kemudian akan ada official announcement PPM Community secara resmi oleh Profesor Bramantyo Johan Putro selaku Direktur Eksekutif PPM Management. Juga akan ada pengumuman pemenang kontes artikel yang bekerja sama dengan majalah manajemen. Lalu di akhir acara akan ada sesi yang mungkin paling ditunggu-tunggu oleh para sobat PPM, yaitu ada pemutaran Lucky Wheels untuk menentukan pemenang door prize 1 unit sepeda lipat. Apalagi saat ini sedang nge-hype ya, orang sekarang seneng main sepeda. Nah, tunggu ya Lucky Wheels-nya nanti di akhir sesi. Untuk Sobat PPM yang nanti akan beruntung mendapatkan satu buah sepeda lipat. So, jangan beranjak kemanapun. Ikuti terus acara Koprol ini sampai selesai. Karena yang berhak mendapatkan door prize adalah yang hadir pada saat namanya dipanggil. Sobat PPM, selama acara ini berlangsung, demi kenyamanan bersama, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, selama sesi talk show, semua partisipan akan kami mute. Partisipan dianjurkan untuk memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Yang kedua, kami akan membuka sesi tanya-jawab jika nanti setelah sesi pemaparan selesai. Jika Sobat PPM ingin bertanya, silahkan klik menu partisipan, lalu klik raise hand pada aplikasi Zoom Sobat PPM. Selanjutnya, moderator akan menyebutkan penanya sesuai dengan urutan raise hand. Atau mungkin bagi Sobat PPM yang malu-malu kucing, bisa mengajukan pertanyaan melalui chat Zoom. Ya, chat Zoom di bagian chat di bawah menu bagian paling bawah. Dan Bapak dan Ibu atau Sobat PPM bisa menuliskan nama dan asal perusahaannya. Karena nanti kami akan memilih dua penanya terbaik. Yang ketiga, di akhir acara kami berharap para partisipan dapat mengisi feedback untuk perbaikan acara-acara selanjutnya. Oke. Oh iya, Sobat PPM, apakah sudah menerima koprol kit dari kami? Sudah? Kalau sudah, ayo silakan tunjukkan ke layar koprol kit yang sudah Sobat PPM dapat. Silakan tunjukkan. Oke, wah sudah banyak nih ya yang memakai kaos PPM Community yang sudah didapat dari koprol kitnya. Kaos ini dari Dagadu Jogja loh Sobat PPM. Ya, yang belum pakai silakan pakai. Karena nanti kita akan melakukan sesi foto bersama. Yuk, pakai dulu kaos PPM Community-nya ya. Di dalam koprol kit, selain kaos PPM Community yang sudah Sobat PPM dapat, ada juga masker yang bisa Sobat PPM pakai selama masa kenormalan baru. Sekarang sudah new normal, jadi pakai masker kemana-mana sudah bukan hal yang aneh lagi. Mungkin kedepannya kita akan seterusnya menggunakan masker karena sudah terbiasa ya. Kemudian ada juga kopi seduh dari Toko Kopi Tuku. Yuk diseduh kopinya untuk menemani Sobat PPM selama talk show berlangsung. Jangan lupa seruput kopinya. Silakan dibuat kopinya untuk menemani Sobat PPM semua. Nah, yang terakhir, ada benih tanaman dan juga media tanamnya dari iplant.id. Apalagi nih Sobat PPM yang senang banget tanam-menanam atau berkebun selama
masa pandemi ini silahkan dicoba ya. Kalau pohon kan terlalu besar ya, kami harus kirim gitu ya. Jadi kami kirimnya adalah benih tanaman ya, benih tanaman yaitu kangkung dan bunga matahari yang relatif mudah untuk ditanam di tempat Bapak dan Ibu. Oke, sobat PPM, untuk menambah kemeriahan hari ini, yuk kita share momen bareng Koprol Kit dan tunjukkan suasana Koprol hari ini dengan cara posting di Instagram story dan mention at PPM underscore management, at toko kopi tuku, at iplant.id. Dapatkan e-wallet sebesar masing-masing Rp100.000 untuk 3 pemenang yang beruntung. Kami tunggu sampai jam 12 siang ini. Untuk pemenang akan di DM langsung oleh admin Instagram kami. Sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan produk-produk PPM Management terlebih dahulu, yang sebenarnya mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi nih ya. Sobat PPM sudah tidak asing lagi dengan PPM Management. Sebagai lembaga pertama di Indonesia, PPM Management menyediakan solusi jasa layanan terintegrasi melalui program pengembangan eksekutif, asesmen SDM, sekolah tinggi manajemen, riset dan konsultansi, pembelajaran Inggria atau in-house learning, publikasi dan seminar, serta program pelatihan sertifikasi. Sobat PPM, seperti kita ketahui ya, sejak bulan Maret lalu, tepatnya ketika pandemi melanda Indonesia dan mayoritas semua lini memberlakukan work from home, PPM Management tidak tinggal diam nih Sobat PPM. Kami membuat forum diskusi online gratis yang kita kenal dengan nama Pojok Pintar Manajemen sebagai bentuk kontribusi nyata kepada individu dan perusahaan untuk memfasilitasi. Sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Dari Pojok Pintar Manajemen inilah lahir komunitas kita sekarang yang kami namakan PPM Community dengan ragam komunitas sesuai dengan bidang keminatan dari Sobat PPM semua. Oke, oh iya Sobat PPM, hari ini saya tidak sendirian. Ada host tamu nih yang akan menemani saya memandu talk show hari ini. Beliau adalah orang yang selalu dikelilingi oleh putri-putri cantik dari Yayasan Putri Indonesia. PPM Management sejak tahun 2016 sudah bekerja sama dengan Yayasan Putri Indonesia untuk memberikan beasiswa Magister Manajemen kepada 3 pemenang utama Putri Indonesia. Langsung saja kita panggilkan host tamu kita, Pak Roy Darmawan, Achievement Motivator, Adjunct Profesor Guangxi University for Nationalities. Halo Pak Roy. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Roy, apa kabar Pak Roy? Alhamdulillah, puji syukur. Alhamdulillah baik. Pak Roy, silakan nih Pak Roy. Putri siapa nih yang hari ini Pak Roy ajak untuk menemani kita berdiskusi sesuai dengan tema hari ini? Silakan Pak Roy. Terima kasih Teh Santi dan Sobat PPM menyesuaikan tema diskusi hari ini. Yayasan Putri Indonesia menghadirkan seorang Putri Indonesia Lingkungan, yaitu Putu Ayu Saraswati, dan juga sebagai Miss International Indonesia 2020. Jack Putu Ayu Saraswati adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, lahir di Bali dan wakili Indonesia sebagai Miss International Indonesia 2020. Ini sudah hadir Putu Ayu Saraswati atau biasa dipanggil Putri Ayusa atau Jack Ayusa. Halo Putri Ayusa, apa kabar? Halo, selamat pagi Prof.
Selamat pagi Mbak Shanti. Halo, selamat pagi Putri Aisyah. Selamat pagi teman-teman PPM semuanya. Tambah seger ya pagi hari ini ditemani Putri Aisyah yang cantiknya luar biasa. Terima kasih. Oke. Baik, Pak Roy, terima kasih sudah memperkenalkan Putri Aisyah nih ya. Untuk menambah hangat diskusi hari ini Pak Roy, kita juga menghadirkan pengusaha muda dari Batu Malang. Ya, beliau adalah Mas Alfian Syah Anwar, founder dan CEO dari iPlant.id yang produknya sudah Sobat PPM terima di dalam Koprol Kit. Yuk, dicek-cek nih di Koprol Kit-nya apakah sudah ada produknya dari Mas Alfian. Ya, Mas Alfian adalah sosok anak muda yang penuh inspirasi. Kelahiran Malang 27 Juni 1995. Berlatar belakang pendidikan rekayasa perangkat lunak, beliau saat ini berkecimpung justru di industri tanaman nih, Sobat PPM, luar biasa ya. Berawal dari sering melakukan interaksi dengan petani tanaman hias di Kota Batu Malang, beliau kemudian tertarik untuk menggeluti industri tanaman yang ternyata memiliki pangsa yang cukup luas dan menjanjikan. Dengan latar belakang Mas Alfian sebagai seorang programmer, akhirnya Mas Alfian terpanggil untuk membantu petani memasarkan produk tanamannya untuk pasar yang lebih luas, serta mengenalkan budaya menanam kepada masyarakat Indonesia bahkan dunia. Halo, hari ini sudah join Mas Alfian Syah Anwar, founder dan CEO iPlant.id. Halo Mas Alfian Syah, apa kabar Mas? Halo, pagi Mbak Santi, Prof. Roy, dan Mbak Saraswati. Selamat pagi semua teman-teman dari PPM Management. Halo, selamat pagi Mas Alfian Syah. Ya, mohon izin saya panggil dengan Mas Alfian ya. Mas Alfian seger banget nih hari ini ya. Terima kasih juga Mas Alfian dan iPlant.id sudah mendukung acara Koprol hari ini. Wah Pak Roy, hari ini sudah lengkap nih para pembicara kita yang akan berbagi pada diskusi di pagi hari ini. Ada dari pelaku agribisnis, ada juga dari pegiat lingkungan nih Putri Aisyah. Pasti banyak sekali insight yang bisa kita dapat hari ini. Baiklah, untuk membuka diskusi kita hari ini langsung saja kami persilahkan kepada Mas Alfian Syah untuk memaparkan materinya di pagi hari ini. Mangga Mas Alfian. Baik, terima kasih Mbak Santi. Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Alfian. Saya adalah CEO dan founder dari iPlant.id. Nah, sebelum kita mengenalkan lebih jauh lagi tentang iPlant.id, saya akan ceritakan nih, iPlant.id itu sebenarnya apa sih? Jadi iPlant.id ini adalah sebuah situs e-commerce yang menjual berbagai macam jenis tanaman, benih, umbi, dan berbagai macam keperluan berkebun lain yang dapat dikirim ke seluruh Indonesia dengan garansi tanaman hidup hingga 14 hari. Nah, jadi kalau biasanya kan udah banyak tuh untuk yang toko-toko online yang menjual benih atau biji-bijian seperti itu. Nah, jadi iPlant ini hadir memberikan pembeda. Jadi bukan sekedar benih atau biji atau umbi, tapi kita yang kita kirim ini justru tanaman hidupnya. Seperti itu. Untuk iPlant.id sendiri, sebenarnya kita sudah hadir sejak 2016. Jadi iPlant.id ini didirikan di 13 November 2016. Dulu kita hasil daripada rebranding dari brand kita yang lama, lalu kita rebranding ke iPlant.id. Nah, ternyata bisnis ini ternyata tidak semudah yang saya perkirakan. Walaupun sebenarnya saya juga sudah memiliki pengalaman terjun di bidang yang sama selama 3 tahun sebelumnya. Ternyata begitu saya mendirikan sendiri, ternyata memang nggak semudah itu. Jadi terpaksa pada 24 April 2018, iPlant ini sempat berhenti beroperasi atau vakum. Jadi saya harus pivot dan mencari lagi kira-kira sumber penghasilan dari yang mana, dari tempat lain, seperti itu. Baru ketika tahun lalu, 16 April 2019, nah, saya mulai membulatkan tekad di situ.
Jadi bagaimana caranya saya mau iPlan ini bisa berhasil. Walaupun justru di April 2019 kemarin, ini sebenarnya memang saya mulai lagi tanpa modal. Modalnya itu apa sih waktu itu? Modalnya adalah harta warisan dari 2016, yaitu followers Instagramnya iPlan.id dan iPlan Shop. Kalau ditanya, kenapa sih kok dulu yang 2016 gagal, sedangkan yang 2019 ini bisa survive walaupun tanpa modal, jawaban saya adalah karena saya belum mendalami ilmunya dan mungkin saya belum 100% di bisnis ini. Seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang udah kayak apa sih iPlan nih? Jadi dari 2019 April tuh sebenarnya followers kita tuh cuma sekitar 5.000-an aja dari iPlan.id dan juga iPlan Shop. Jadi kita pakai dua Instagram untuk berjualan memang. iPlan.id itu saya fokuskan untuk konten-konten edukasi. Sedangkan iPlan Shop saya fokuskan di konten untuk memang untuk jualan. Konten-konten produk itu adanya di iPlan Shop. Nah, ternyata growth-nya ini cepat banget loh. Dalam waktu kurang lebih sekitar 20 bulan, kita sudah dapat followers dari 5.000, sekarang sudah totalnya 75.000 followers Instagram. Seperti itu. Ini sebuah impact yang memang saya sendiri nggak nyangka, karena ternyata bisa sebesar ini gitu loh. Nah, terus Kota Batu ini memang terkenal dengan pertaniannya. Mungkin banyak yang kenal seperti apel, terus ada lagi wisatawan, dan pertanian, produk-produk pertanian lain yang terkenal di Batu, salah satunya kayak kentang, seperti itu. Nah, kehadiran iPlan.id di Kota Batu sebagai sebuah startup, ini membantu anak-anak muda mendapatkan pekerjaan yang sesuai passion mereka. Karena kalau anak-anak muda sekarang ini memilih untuk pergi keluar kota atau minimal mereka akan pergi ke Malang untuk mencari pekerjaan yang memang sesuai passion. Seperti contohnya sebagai seorang programmer, desain grafis. Kalau di Batu ini memang masih jarang, terutama untuk perusahaan-perusahaan startup teknologi seperti itu. Jadi iPlan ini walaupun memang kita bidangnya tanaman hias, cuman memang yang dikembangkan itu tidak sekedar pertaniannya, tapi juga kita menggunakan teknologi untuk memasarkan produk-produk petani lokal. Seperti itu. Untuk saat ini sendiri, iPlan itu total timnya udah ada 13 orang, yang rata-rata memang diisi oleh anak-anak milenial dan generasi Z. Jadi masih banyak yang tahun 2000-an lahirnya, terus tahun 90-an, seperti itu. Dan jadi semangat-semangat anak-anak muda yang mengelilingi saya, yang membantu saya untuk mengembangkan iPlan ini juga, saya sangat berterima kasih sekali sama mereka. Karena spirit anak-anak muda ini bisa menghasilkan produk-produk yang bernilai tinggi dan juga sangat kreatif. Jadinya kayak berbeda gitulah daripada di tempat lain. Nah, pertumbuhan customer selama tahun 2020 ini cepat banget, terutama sejak terjadinya COVID-19. Saat ini, di tahun 2020 saja, kita sudah punya 4.200 pelanggan di seluruh Indonesia. Jadi, kalau ditanya kirimnya udah kemana aja sih? Dari Sabang sampai Merauke, kita sudah pernah kirim semua. Dan itu hanya sepanjang tahun 2020, belum termasuk data yang dari 2019 dan waktu kita pertama kali launching di 2016 dulu. Sudah ada lebih dari 25.000 bibit tanaman yang dikirim ke seluruh Indonesia. Berarti artinya sudah ada 25.000 tanaman lagi yang baru ditanam oleh customer kami atau orang-orang yang sudah kenal sama iPlan. Nah, potensinya sebenarnya di Kota Batu ini kan memang ada sebuah wilayah yang memang menjadi sebuah lokasi yang penduduknya itu mayoritas adalah petani bunga. Setelah saya sering berkomunikasi dengan banyak petani, ternyata memang Batu ini adalah salah satu sentra tanaman hias di Indonesia terbesar. Jadi sejak tahun 1980-an itu memang suplai bibit di Indonesia mayoritas dari Kota Batu. Nah, saat ini kan iPlan sudah punya sekitar 1.000 produk nih. Wah, potensinya kita punya 3.000 lebih produk yang bisa kita jual atau yang bisa kita tawarkan kepada teman. Itu masih banyak banget. Itu baru petani lokal di Kota Batu. Belum lagi nanti yang di luar kota. Rencananya kita juga mau nanti bekerja sama dengan banyak petani di Indonesia. Seperti itu. Nah, dampak pandemi di industri tanaman itu kayak gimana sih? Tren meningkat. Ini meningkat dan terasa banget di iPlan. Gak cuma di iPlan, pasti di para yang ada di industri tanaman, para pengusaha pasti juga merasakan untuk tren yang meningkat ini.
terutama sejak Maret 2020. Peningkatan tren ini menyebabkan permintaan pasar juga naik sampai 10 kali lipat. Tapi tidak hanya hasil positif itu aja, tren yang meningkat ini juga membuat terjadinya kelangkaan tanaman yang menyebabkan banyak tanaman-tanaman, terutama untuk jenis tanaman indoor, yang harganya tiba-tiba melambung tinggi, naik, dan kalau kita pikir tidak masuk akal sebenarnya. Cuman memang karena permintaan pasarnya banyak, jadi banyak juga akhirnya harga-harga yang naik karena kelangkaan tanaman itu tadi. Sebenarnya kalau kita tarik historinya lagi, jadi sebelum pandemi, waktu baru mau mulai dimulainya PSBB kemarin, itu memang terjadi di tempat kita ini sebenarnya sepi kalau untuk offline-nya ya. Jadi banyak petani bunga yang berhenti untuk memproduksi tanaman karena mereka berpikir bahwa sepi, ternyata nggak ada yang beli seperti itu. Kebanyakan yang beli ya hanya orang-orang yang bisa jualan online. Sedangkan di sini itu mayoritas offline-nya pun banyak yang dikirim pakai mobil, pakai truk, seperti itu yang lintas provinsi. Nah, begitu PSBB dibuka, permintaan pasar tiba-tiba banyak sekali, petani pun kaget karena tanamannya tahu-tahu habis. Nah, ini juga yang bikin harganya tiba-tiba jadi naik, seperti itu. Nah, tren menanam sekarang ini udah berubah, nggak kayak dulu. Kalau misalkan dulu tuh kita butuh lahan yang luas untuk nanam, sekarang itu udah nggak lagi. Ada urban garden, kita bisa menanam sayur-sayuran, terus buah-buahan, itu di rumah dengan lahan sempit pun bisa. Kita bisa gunakan pot, contohnya pakai pot atau pakai polybag, itu udah banyak banget sekarang yang terjadi di situ. Terus indoor plant juga lagi naik-naik banget nih, indoor plant. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu tentang monstera, terus tanaman janda bolong yang memang beberapa bulan terakhir ini lagi viral banget. Nah, trennya itu juga banyak nih untuk indoor plant. Selain itu, ada lagi jenisnya untuk penanaman dengan cara hidroponik, yaitu menggunakan media air. Kelebihannya ya selain jadi lebih sehat karena tanpa pestisida, selain itu juga bisa buat pengeluarannya jadi berkurang untuk urusan konsumsi seperti itu. Karena yang ditanam biasanya adalah sayur-sayuran yang memang dikonsumsi sendiri, seperti itu. Termasuk jenis kangkung yang sudah diterima oleh teman-teman untuk di coprol kitnya itu, nah itu bisa juga digunakan untuk sistem hidroponik seperti ini. Oke. Nah, tantangannya tuh apa sih kalau kita mau berkebun di rumah? Nah, yang pertama komitmen. Kita harus meluangkan waktu untuk anak hijau baru nih berarti di rumah. Kan biasanya nih yang suka sering traveling, yang suka sering jalan-jalan, pasti jadi mikirin terus nih, waduh nanti kalau ditinggal lama-lama, kira-kira mati nggak sih? Nah, ini jadi tantangan terbarunya ya, kita harus komitmen dulu. Nah, setelah itu pemilihan bibit tanaman. Jadi kalau buat teman-teman yang memang masih belum pernah untuk coba nanam, pilihlah tanaman-tanaman yang mudah untuk ditanam, mudah untuk dirawat, seperti itu. Banyak kok jenis-jenis tanaman yang mudah untuk dirawat. Setelah ini nanti akan saya sampaikan. Pemilihan bibit tanaman yang tepat dan aman sampai ke rumah. Kalau di iPlant.id, kita sudah memang sediakan packaging yang memang sudah sangat safe. Selain itu, kita juga berikan garansi 14 hari sejak tanaman diterima. Bukan cuma itu, kita juga berikan layanan konsultasi gratis. Jadi buat Bapak Ibu atau teman-teman semua yang ingin belajar bertanam, nggak usah khawatir, tim iPlant akan memberitahukan informasi yang dibutuhkan, seperti itu. Selain itu ada tantangan lagi nih, belajar hal baru, mengetahui cara penanaman tanaman yang benar. Karena ini biasanya memang menjadi masalah untuk para pemula yang baru belajar berkebun. Banyak kesalahan-kesalahan pemula yang dilakukan, contoh terlalu sering nyiram. Padahal kita belum tahu nih, ternyata tanaman ini nggak boleh terlalu sering disiram. Karena karakter tanaman sendiri memang berbeda-beda. Ada yang suka sering disiram, ada juga yang satu minggu sekali disiramnya. Seperti itu. Nah, jadi nanti bisa nih belajar bareng sama tim iPlant. Seperti itu ya. Jadi kalau mau mulai berkebun atau mulai menanam nih, kita mau dari mana? Pertama, bisa kunjungi toko tanaman terdekat dan pilihlah tanaman favorit. Saya sarankan mencoba untuk tanaman indoor atau tanaman buah-buahan seperti jambu, terus belimbing, seperti itu mayoritas mudah. Kalau untuk tanaman indoor, ada nanti jenisnya sirih gading, seperti itu. Atau jika nggak mau panas-panasan, macet-macetan, bisa belanja tanaman di iPlant.id aja. Kita ada menyediakan paket tanaman untuk pemula mulai dari harga 60 ribuan, seperti itu.
Nah, rekomendasi tanaman dari iPlan nih. Yang pertama, kalau suka tanaman indoor, bisa pilih sirigading. Tanaman yang mudah, cantik, dan unik. Sirigading ini salah satu jenis tanaman yang emang gampang banget. Gampang tumbuh di media apapun. Bisa gunakan media sekam, tanah biasa, atau hidrogel, atau bisa juga dia pakai media air. Karena biasanya banyak nih ditemukan di perbankan, kayak gitu, yang pakai sirigading buat dekorasi. Nah, selain itu ada lagi tanaman jenis tilansia. Tilansia ini adalah jenis tanaman yang bisa hidup tanpa media. Bahkan dia cuma digantung aja hidup, nggak perlu pakai media, karena medianya ini media angin sebenarnya. Tapi tetap harus disiram, entah itu 3 hari sekali, atau 2 hari sekali, atau 1 minggu sekali juga boleh. Tergantung kondisi di lokasi penanamannya juga. Selain itu, kalau suka tanaman yang berbunga, bisa jenis tanaman mawar rambat. Mawar rambat ini gampang banget dan bandel lah dia, nggak gampang mati seperti itu. Selain itu juga gampang berbunga. Mawar itu rata-rata dalam satu bulan biasanya mereka berbunga 1 kali. Cuman kalau misalkan ditanam secara optimal, kita bisa mempercepat masa pembungaannya itu hingga 3 minggu aja. 3 minggu sekali udah mulai berbunga lagi. Seperti itu. Nah, baik. Saya rasa sekian aja dari saya. Buat yang mau menemukan iPlan lebih jauh, bisa cek website iPlan.id atau bisa cek Instagram at iPlan.id dan at iPlanShop. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih pemaparan yang luar biasa dari Mas Alfian di pagi hari ini. Sedikit saya coba rangkum dari yang Mas Alfian sampaikan tadi, bahwa dengan fokus 100% terjun di bisnis iPlan.id ini, Mas Alfian tadi sudah memiliki 4.200 pelanggan nih di tahun 2020. Kemudian Mas Alfian juga sudah memasarkan ke 4.200 pelanggan ini tanaman-tanaman dari para petani lokal. Bahkan nanti mungkin tidak hanya petani lokal di Batu Malang saja, tapi mungkin melibatkan petani-petani dari seluruh Indonesia. Kemudian juga tadi Mas Alfian menarik nih menyampaikan bahwa saat ini lahan memang sempit, tapi jangan sampai lahan sempit tadi menjadi kendala atau menjadi pembatas bagi kita untuk melakukan urban farming. Jadi kita bisa melakukan urban farming tuh dengan menggunakan media tanam dan tanaman yang cocok untuk ditanam di lahan yang sempit. Kemudian berikutnya yang ketiga, tadi Mas Alfian juga menyampaikan bahwa iPlan ini tidak hanya sekedar berjualan bibit, tapi juga bisa bibit dan tanaman, mohon maaf, tetapi juga bisa menjadi konsultan. Barangkali ada sobat PPM yang nanti akan mulai bercocok tanam atau sudah biasa bercocok tanam, silakan berkonsultasi dengan timnya Mas Alfian dari iPlan.id. Wah, menarik sekali ternyata ya Mas Alfian, menarik, menjanjikan. Monggo Bapak dan Ibu sobat PPM mulai kepo ini iPlan.id. Selanjutnya sudah hadir nih di tengah-tengah kita yang akan melanjutkan sharing ya mengenai topik kita hari ini. Mari kita dengarkan bersama-sama sharing pengalaman dari Putri Ayusa. Silakan Pak Roy, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak Roy sampaikan kepada Putri Ayusa. Terima kasih Mbak Santira Harjo, Putri Ayusa. Semoga selalu semangat dan sehat tentunya ya, sebagaimana terlihat. Nanti yang ingin tanya, Jack Ayusa sekarang kan lagi hype banget nih mengenai berkebun. Apakah Jack Ayusa juga berkebun kah? Kalau Ayu ya, Prof, dari kecil memang kebetulan papa hobinya itu melihara tanaman. Jadi memang ada satu rumah khusus yang memang buat tanaman-tanaman kesayangannya papa. Jadi dari kecil memang udah biasa pelihara bonsai, adenium, luar biasa, dan ya. Iya, tapi karena sekarang sudah nggak tinggal di Bali lagi, udah tinggal di Jakarta, dan memang seperti yang kita tahu lahan di Jakarta cukup terbatas, apalagi sekarang kan tinggalnya di apartemen, jadi memang nggak ada media penanaman. Jadi sekarang mulai belajar mau nanam pohon-pohon kecil yang bisa dikonsumsi sehari-hari, kayak cabai, karena kan orang Bali kan suka makan pedes. Daripada beli cabai tiap hari, jadi belajar nanam sendiri dengan media pot-pot yang ada, terus juga belajar lah, nanti belajar. But it's interesting for me, karena beda banget dari pengalaman dulu berkebun sama papa. Wah, luar biasa. Kalau pandangan Jack Ayusa mengenai kondisi bumi saat ini, kira-kira seperti apa? Jack
Kalau pandangan saya mengenai kondisi bumi saat ini, jujur saat ini ya dibanding bumi yang zaman dulu dari literasi yang pernah saya baca tentu saja cukup memprihatinkan. Seperti yang kita tahu sekarang kondisi bumi cuacanya makin gak menentu, suhunya makin naik, lahan makin sempit, hutan-hutan semakin banyak yang dibabat, pencemaran lingkungan bukan hanya dari pencemaran air, pencemaran udara, polusi, dan juga jumlah sampah di bumi ini semakin menggunung, sedangkan kita nggak punya waktu untuk let those pollution and trash decompose. It's gonna take thousands of years. We don't have that much time. Jadi menurut aku sekarang kondisinya cukup-cukup sangat memprihatinkan. But I think there is still hope if we are working together to find the solution to the problem, dan memang sudah commit untuk sadar bahwa kita bisa menerapkan pola hidup yang hijau, pola hidup yang ramah lingkungan setiap hari, bukan hanya sebagai sebuah aksi untuk ya menyelamatkan lingkungan, tapi sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, for humanity to sustain themselves gitu loh. Memang ya cara kita nanti mengolah sampah, cara kita menanam pohon, cara kita juga menggunakan transportasi, memilih bahan bakar, hal-hal seperti itu memang harus ditanamkan bahwa inilah satu-satunya cara kita ya untuk hidup ke depannya, like it or not, we were gonna have to change for good gitu. Wah, luar biasa. Mungkin Mbak Ayusa bisa cerita apa yang sudah dilakukan sebagai Putri Indonesia Lingkungan untuk bumi Indonesia ini secara khusus? Kalau sebagai Putri Indonesia Lingkungan ya, I think one of the perks of being putri adalah karena kita yang tadinya seorang individu yang punya visi, misi, yang punya cita-cita, kita jadi di matchmake oleh Yayasan Putri Indonesia dengan stakeholders yang bisa membantu kita menyebarluaskan lagi semangat advokasi kita. Contohnya, sebagai Putri Indonesia Lingkungan, I'm very lucky that I get to work together very closely with Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang sebelumnya mungkin sebelum menjadi putri saya nggak punya kesempatan itu. Tapi for the past few months, walaupun memang kebanyakan kegiatannya belum bisa secara fisik, ada beberapa kegiatan yang memang sudah dilaksanakan di luar kota, tapi I think we can do more when the pandemic is over. Kita melakukan beberapa kegiatan seperti penanaman pohon, kita juga melakukan kegiatan reklamasi lahan-lahan yang mati, lahan-lahan yang sudah tidak produktif lagi, lahan-lahan bekas tambang yang tadinya sudah tidak ada nilai ekonominya di masyarakat. Putri Indonesia dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kita mengunjungi daerah-daerah tersebut dan kita memberikan penyuluhan bagi masyarakatnya, pelatihan bagi masyarakatnya, dan kita memberikan guidance bagaimana cara mengolah lahan tersebut sehingga kita bisa bukan hanya baik untuk lingkungan tetapi bisa dipergunakan dan bisa dirasakan manfaatnya kepada masyarakat. Contohnya kayak kemarin di daerah Cirebon di Kuningan, kita melakukan penanaman pohon alpukat, pohon kopi, sehingga bukan hanya melakukan reboisasi yang tadinya tanahnya tandus, tapi kita berikan masyarakat ini pengertian bahwa apabila tanah yang tandus ini dirawat, dihijaukan, akan menjadi nilai ekonomi yang membantu kehidupan dan membantu keuangan masyarakat daerah sana, seperti itu. Bukan hanya itu, ever since 2015, I've campaigned with WWF for the Earth Hour, bagaimana cara kita mengimplementasikan perilaku-perilaku yang baik untuk lingkungan dengan cara menghemat energi. Selain itu, I have a social campaign, yaitu untuk stray animals, jadi kucing, anjing, binatang-binatang yang terlantar. Jadi saya kebetulan memang campaigning bagi followers, teman-teman saya, untuk mengajak mereka memberikan makanan dan kalau bisa mengadopsi binatang-binatang yang terlantar sebagai bentuk kepedulian, bukan hanya terhadap lingkungan secara fisik, tetapi juga makhluk hidup yang berada dalam lingkungan itu. Amazing, mantap sekali ya Kak Ayu. Semoga bisa menginspirasi dan bisa menjadi pengaruh ya buat kita. Semoga bisa melakukan lebih banyak lagi. Tentu. Mungkin saya tanya pandangan
Jack Ayusa mengenai kontribusi pemuda dalam keberlanjutan bumi di masa yang akan datang. Kira-kira bagaimana pandangan Jack Ayusa? Banyak sekali kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas yang diikuti oleh, diinisiasi oleh pemuda yang sudah melakukan banyak sekali gebrakan di in the sector of environment. Sebagai orang Bali, saya tahu ada gerakan Bye Bye Plastic Bags yang diinisiasi oleh anak yang berumur 10 dan 12 tahun saat itu, yang sekarang bahkan menjadi salah satu alasan mengapa Bali udah plastic free. Jadi, dan sekarang juga berkenalan dengan Mas Alfian, salah satu pemuda luar biasa yang bisa build his business around the idea of sustainability, environment, dan penghijauan. Jadi memang luar biasa, menurut saya gerakan-gerakan pemuda ini sudah cukup banyak ada di masyarakat. Tapi I think there's still a lot of homework that we need to do, dan masih banyak juga anak-anak muda yang mungkin masih belum memutuskan atau they haven't made up their mind about joining that movement untuk menerapkan perilaku-perilaku yang ramah lingkungan dalam kegiatan sehari-harinya. So bottom line, a lot of existing communities, a lot of existing movement, but I think masih banyak juga anak-anak muda yang bisa kita tarik dan kita ajak ikut, sehingga mereka juga mendapatkan pencerahan gitu bahwa sebenarnya it's easy, it's fun, and it's good for our future. Ah, baik, luar biasa ya Prof. Roy. Putri Ayusa tadi menyampaikan banyak hal mengenai tadi bagaimana menjaga lingkungan. Nah, Putri Ayusa, saya agak sedikit penasaran nih tadi waktu Putri Ayusa menyampaikan bahwa hobi bercocok tanamnya Putri Ayusa ini memang berawal dari melihat ayah yang juga hobi bercocok tanam. Kemudian juga tadi berawal dari hobi suka makan pedas ya. Kalau orang kan suka makan sambal matah ya. Jadi harus menyediakan banyak cabe nih gitu ya di rumah. Nah, bagaimana atau apa saran dari Putri Ayusa ya untuk orang-orang mungkin di sini sobat PPM ada yang mungkin belum tentu sudah di biasakan bercocok tanam gitu ya, atau memang hobinya tidak mengarah ke budaya cocok tanam. Nah, kira-kira hal-hal kecil apa yang bisa dilakukan oleh sobat PPM untuk memunculkan keinginan bercocok tanam itu? Kira-kira gimana nih Putri Ayusa, tips and triknya untuk kami yang mungkin tidak terbiasa bercocok tanam? Kalau dari aku sendiri ya, aku dimulai mungkin karena memang didikan orang tua. Yang kedua adalah karena aku suka keindahan. Jadi I like it when what I do bisa apa ya, bisa aku, I like it when kayak kalau kita nanam tanaman kan dari yang tadinya sebuah bibit, kita we take care of it, terus kita siram dengan segala kesabaran, nanti bisa berbuah, ada yang bisa berbunga. So I think it adds aesthetic values to my life karena memang aku orang yang pecinta keindahan, dan menurut aku mungkin teman-teman luar sana juga nggak ada yang bukan pecinta keindahan kan. Dan yang kedua, menurut aku mungkin I think it started saat aku pertama kali mulai mencoba menanam cabai, ternyata bisa, satu, bisa hemat menurut aku. Hemat, okay. Betul kan, kita hemat. Terus apalagi selama pandemi seperti ini, kalau mau belanja terus setiap hari keluar itu kan takut ya, karena kan kita banyak kegiatan sebenarnya meminimalisir kegiatan di luar rumah. Kalau kita bisa mengambil bahan-bahan untuk kita masak sehari-hari dari pekarangan rumah kita atau dari balkon apartemen, sebenarnya kan it's much more safe for us to do that. Selain itu, jadi menurut aku, dan yang ketiga ya, driven by the fact that I know this is something that I have to do to take care of the environment, bukan sesuatu yang berat, tapi sebenarnya kalau kita tekuni, kita lakukan, sebenarnya menjadi hal yang bukan hanya menyenangkan, menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memang baik untuk dilakukan. It has a very good impact on our environment, gitu loh.
Oke, wah cocok sekali nih apa yang disampaikan Putri Ayusa dengan chat-chat dari ibu-ibu. Kebanyakan ibu-ibu nih yang ngechat. Ada dari Bu Apri nih yang menyampaikan bahwa saya menanam hidroponik nih di rumah, seru. Ambil sayur buat lalap bawang merah dari depan rumah. Jadi cost saving nih buat belanja. Oh, luar biasa. Cocok sekali yang tadi Putri Ayusa sampaikan. Bisa menghemat uang belanja bulanan. Suami-suami senang nih di rumah ya. Kalau hemat beli sayuran. Wah, luar biasa ya, Gek Ayusa. Jadi ternyata dari suka keindahan, kemudian mulai bercocok tanam, selanjutnya jadi hobi, dan lama-kelamaan cinta akhirnya membudaya gitu ya. Tapi kalau saya kaitkan dengan tadi kata Putri Ayusha ya, bahwa nanti lama-kelamaan orang akan terbiasa menanam. Nah, bagaimana cara mempertahankan konsistensi menanam? Karena Bu Pratiwi nih di chat menyampaikan bahwa sekarang memang sedang tren berkebun, tetapi kadang-kadang karena saking jatuh cintanya pada tanaman yang baru yang sedang ditanam, tanaman lama ditinggalkan akhirnya mati. Nah, bagaimana mempertahankan konsistensi budaya menanam kita? Itu Gek Ayusa mungkin bisa dibantu dijawab. Kalau konsistensi menanam, kalau dari aku sendiri ya, mungkin nanti Mas Alfian juga bisa menambahkan sebagai pakarnya ya, di bidang tanaman. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya kesadaran bahwa loh, kita yang merawat kok dari awal, dari dia mungkin tadinya tunas, dari tadinya pohon kecil, dari bibit. Kalau memang kita merawatnya dengan rasa cinta, kita juga punya rasa memiliki, seharusnya nggak gampang move on gitu loh. Kalau aku ya, bisa sampai kita dihubungan lah. Kalau emang kita udah invested, then you know you want to take care of it in the long term, jangan gampang move on gitu loh. Okay. Nah, terima kasih Putri Ayusa, luar biasa. Ya, kan, apalagi udah banyak benefit yang kita dapetin dari menanam itu kan. Yes. Kita dapat bahan-bahan pangan, kita dapat bunga yang indah, mungkin ya ada tumbuhan-tumbuhan baru yang viral, mungkin yang bikin kita jadi tergiur ya. Tapi jangan lupa bahwa if we move on from it, kita lupakan, it's going to die, kan sayang gitu. Oke, loh. Betul, sayang ya. Kalau udah cinta mah enggak akan ditelantarkan gitu ya. Kalau udah cinta mah enggak akan ditelantarkan gitu ya, Putri Ayusha. Kalau kata Pak Roy ya Pak Roy, yang bisa ditumbuhkan apa selain tanaman cinta? Makanya kita tumbuhkan cinta untuk menanam gitu ya. Oke, baik, terima kasih Putri Ayusha nih sharingnya di pagi hari ini. Ibu-ibu semangat banget nih, Putri Ayusha mengirimkan chat banyak sekali. Jadi para ibu-ibu kebanyakan yang menyampaikan chatnya nih bahwa yuk mulai sekarang kita bercocok tanam. Wah, silahkan semangat ya Sobat PPM untuk mulai bercocok tanam. Untuk yang sudah biasa bercocok tanam, tingkat ya kecintaannya terhadap tanaman. Oke, baik, Gek Ayusha atau Putri Ayusha, terima kasih sudah menyampaikan sharingnya. Terima kasih banyak. Mari kita undang kembali nih Mas Alfian ke tengah-tengah kita. Jadi nanti sharingnya bisa dari dua sisi, dari pegiat dan dari industrialis. Dari pegiat lingkungannya ada Putri Ayusha, dan dari industrialisnya ada Mas Alfian. Silahkan. Oke, Mas Alfian sudah join kembali nih. Jadi ada 4 spotlight, ada saya, Profesor Roy, ada Putri Ayusha, dan ada Mas Alfian. Mas Alfian dan Putri Ayusha, saya ingin mengajukan pertanyaan nih terlebih dahulu sebelum nanti kita buka ke para penanya di room hari ini. Sebagaimana kita tahu nih, Putri Ayusha dan Mas Alfian, sebenarnya kita dengan lingkungan itu saling bergantung. Ya, di mana keberlanjutan hidup manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Begitu juga kelestarian lingkungan dipengaruhi oleh perilaku kita sebagai penghuni ya di bumi ini. Nah, menurut pandangan Putri Ayusha dan Mas Alfian, bagaimana pengaruh manusia terhadap lingkungan hidup? Mungkin bisa dimulai dari Mas Alfian selaku pelaku di industri agribisnis. Monggo, silahkan. Baik. Kalau menurut saya memang kalau untuk perilaku manusia dengan lingkungan ini sangat berdampingan dan memang harus dilestarikan. Yang pertama, ini tuh bukan cuma sekedar tugas daripada pemerintah kita, bukan cuma tugas dari orang-orang yang bekerja di bidang itu, tapi sebenarnya ini adalah tugas untuk kita semua. Kita semua juga harus ikut untuk merawat lingkungan. Gampangnya mulailah dari
menanam satu tanaman di rumah dulu. Mulailah dari satu tanaman di rumah. Carilah tanaman yang paling gampang, yang jarang nyiram, mungkin satu minggu kalau misalkan memang kebutuhannya, atau kalau memang sangat sibuk, mungkin bisa mulai dari tanaman jenis kayak tilansia tadi. Ada juga jenis tanaman kokedama. Kokedama ini juga, kalau tanaman yang sudah dibentuk sebagai kokedama, itu juga cuma satu minggu sekali aja dia nyiramnya. Apa itu? Selain itu, maka pemerintah juga harus support nih. Pemerintah nggak boleh cuma support-support mungkin bisnis-bisnis yang teknologi atau bisnis-bisnis yang industri besar. Nah, bisnis-bisnis tanaman juga harus mulai disupport. Jadi lebih banyak lagi orang yang kenal, lebih banyak lagi orang yang bisa dan mau untuk menanam. Nah, misinya iPlan sekarang adalah mengenalkan kalau menanam itu mudah. Jadi memang di iPlan ini 70% customer kita adalah customer orang-orang baru yang belum pernah menanam. Kalau justru bukan orang-orang yang sudah pernah nanam, justru orang yang ketika dia tahu iPlan, oh jadi pengen nanam, seperti itu. Jadi memang apa yang dilakukan oleh manusia sekarang sangat mempengaruhi. Jadi kita mulai dari diri sendiri dulu, nanam minimal satu tanaman di rumah, nah nanti bisa nyebar tuh, biasanya ke tetangga atau ke saudara, seperti itu. Oke, luar biasa Mas Alfian. Kita mulai dari diri sendiri dengan hal-hal kecil, meskipun hanya satu tanaman dulu ya, mengawali budaya menanam tadi. Wah, menarik sekali nih Mas Alfian. Banyak sekali nih chat dari bapak dan ibu yang curhat-curhat gimana aktivitas menanam di rumah masing-masing. Oke, baik, terima kasih Mas Alfian. Tadi dengan hal-hal kecil kita mulai dari diri sendiri. Wah, saya kayaknya harus segera mulai nih Mas Alfian. Karena kalau nggak mulai-mulai, oh berarti saya nggak boleh nanam mimpi dulu, nanam janda bolong gitu ya. Takut nanti nggak hidup, saya kecewa, nggak nanam-nanam lagi. Akhirnya ya putus asa di depan. Aduh, baiklah. Terima kasih Mas Alfian. Nah, pertanyaan yang sama ingin saya sampaikan atau tujukan ke Putri Ayushan nih, kira-kira apa sih pengaruh kita manusia sebagai penghuni bumi terhadap lingkungan hidup di sekitar? Silakan Putri Ayushan. Sudah, pertanyaannya lebih ke apa sih hal-hal yang kita lakukan yang nggak ada pengaruhnya untuk bumi? Yes. Karena semua hal yang kita rasakan sekarang, semua dampak yang terjadi di lingkungan kita sekarang, polusi, bencana, the rising of sea level, semuanya kalau ditelusuri memang bermuara lagi kembali ke kegiatan kita sehari-hari dan pola hidup kita. Bukan hanya dalam kegiatan sehari-hari ya, tapi cara kita mengeksploitasi, massively exploit the environment. Jadi memang sebenarnya yang harus menurut aku ditanamkan di hati dan di kepala kita adalah bahwa saat kita ingin dunia ini menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggali, tempat yang sustainable untuk kita tinggali, harus ada balance. Sedangkan yang sekarang aku rasa banyak masih tertanam di pola pikir orang-orang adalah lingkungan ini tempat kita untuk mengambil, tempat kita untuk take and take and take and exploit as if the whole universe and the earth exists just for our satisfaction. Padahal sebenarnya kalau kita mau hidup dengan sehat, hidup dengan nyaman, hidup dengan aman, hidup dengan nggak terjadi bencana, we have to do our part in giving back to Mother Nature. Mungkin dimulai dengan menanam pohon, dimulai dengan cara kita memilah sampah yang kita sudah keluarkan, cara kita meminimalisir limbah kita, cara kita melakukan hal-hal sehari-hari bagaimana caranya kita bisa track our carbon footprint, sehingga saat kita mengeluarkan emisi, kita melakukan hal lain yang baik untuk lingkungan, untuk payback, gitu. So, put in mind that what we do to the earth matters, and if you take, then you need to give back, gitu. Okay. Baik, luar biasa. Terima kasih Putri Ayusha tadi menyampaikan bahwa jangan sampai di kepala kita isinya adalah eksploitasi resources yang ada di lingkungan kita. Tapi kita juga harus memberikan apa efek positif ya dengan perilaku-perilaku yang kita lakukan. Jangan hanya mengeksploitasi, tapi tolong bangun supaya bumi ini semakin sustain. Gitu ya Putri Ayusha, itu juga demi anak cucu kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan masih bisa menikmati hawa yang masih enak untuk kita hirup. Gitu ya. Terima kasih Putri Ayusha dan Mas Alfian. Mungkin ada pertanyaan nih dari Profesor Roy yang akan disampaikan untuk kedua pembicara kita. Baik, saya ingin tanya bagaimana pengaruh perkembangan teknologi komunikasi saat ini terhadap lingkungan hidup. Mungkin Dek Ayusha dulu, lalu Mas Alfian ya.
Kalau menurut aku luar biasa ya dampaknya, karena mungkin tadinya kalau kita membuat perubahan, membuat sebuah gerakan, membuat sebuah komunitas agak susah karena komunikasinya, cara nanti kita mau share info, mau share media, mau share foto, video, terhambat sama teknologi. Tapi sekarang everything is so interconnected. Bahkan mungkin hari ini kita ketemu sama orang-orang di seluruh Indonesia bisa membicarakan satu topik yang sama. Nah, menurut aku dengan adanya kemudahan teknologi ini, maka kita punya upper hand atau advantage saat ada kegiatan-kegiatan atau causes yang baik untuk environment, ya sangat gampang untuk diviralkan. Entah itu dengan kita membuat gerakan yang besar, yang masif, yang mengajak banyak stakeholders bersama-sama kita melakukan kegiatan yang sama, atau dengan cara mungkin mengajak lebih banyak influencer-influencer untuk sadar bahwa ada informasi yang penting nih, untuk tolong bantu dong sebarkan melalui social media atau melalui kemudahan dalam teknologi yang mereka punya, seperti itu. So, it's easier. I think it's easier for us to spread information, to raise awareness, to touch people's hearts through media. It's very easy now. Dengan kita mungkin ngelihat video bagaimana lahan-lahan yang ada di hutan kita mungkin di Kalimantan sekarang sudah dibabat habis, terus banyak satwa-satwa liar yang tidak dapat hidup lagi. Kita lihat videonya kan, that technology enables us to, you know, witness that. Dan sehingga semoga dengan kemudahan teknologi menyampaikan informasi ini lebih mudah juga untuk mengetuk hati orang-orang di luar sana bahwa, oh, there's something that we need to do. And platformnya ada gitu loh, komunitasnya ada. Cara untuk melakukan hal yang baik ini sudah sangat gampang. Aksesnya juga ada gitu loh. Oke. Wah, jawaban yang luar biasa ya Prof. Roy dari Putri Ayusha. Saya ingin menyampaikan nih, ada pertanyaan banyak sekali di chat, tapi saya ingin menyampaikan satu hal yang menarik nih untuk saya tanyakan kepada Mas Alfian. Mas Alfian, dengan adanya iPlan atau dengan kehadiran iPlan ini, kira-kira apakah menggeser pedagang-pedagang tanaman hias atau tanaman yang, mohon maaf, berjualan secara tradisional, atau iPlan terus akan terus menggandeng para pedagang tradisional ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga tadi sempat lihat dan ya memang menarik pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau iPlan ini marketnya yang pertama adalah orang-orang yang memang lokasinya itu jauh dari tempat-tempat yang ada tanamannya, atau jauh dari lokasi yang banyak tanaman, seperti itu. Jadi kalau untuk pedagang tradisional yang saat ini di Kota Batu ini, justru kita itu menggandeng mereka, bukan kita meninggalkan, kita itu menggandeng mereka, terutama dari petani. Kita itu sama petani itu kita selalu kerja sama, Pak, ada katakan mereka punya produk baru, maka produk baru itu akan dibeli sama iPlan. Nah, dibeli sama iPlan, dan kita akan bagaimana caranya orang-orang di luar sana keluar tahu kalau produk ini tuh ada, seperti itu loh. Nah, jadi kalau untuk sebenarnya kalau iPlan sama dengan petani, bukan petani ya, kalau yang pedagang tanaman tradisional itu marketnya beda. Kebanyakan pedagang pasar, pedagang tanaman tradisional itu dia marketnya hanya sekitar 5 km lah dari lokasi penjualannya, seperti itu. Kalau pedagang tanaman yang di Kota Batu, kita ini semua menggandeng mereka. Karena memang iPlan di sini, saat ini kita memang belum untuk melakukan pengembangan tanaman sendiri, melainkan masih banyak yang kerjasama sama petani, seperti itu. Ketika petani punya produk baru, maka beliau-beliau itu akan info ke iPlan, dan ketika iPlan kita datengin bibit baru nih, nah kita juga akan kasihkan ke petani, Pak, tolong ini dikembangkan, seperti itu. Yang okay, nanti dampaknya juga bibit-bibit baru ini muncul di Kota Batu dan akan semakin banyak dan semakin banyak. Jadi harga juga bisa stabil, seperti itu. Oke, baik. Jadi tidak menggerus pasar, justru menggandeng tadi ya para petani lokal untuk bisa berkembang bersama dengan iPlan. Menarik sekali. Tadi Mas Alfian sampaikan juga bahwa
beda customer segmen kalau dengan pedagang tradisional yang tadi jaraknya mungkin kurang lebih 5-10 km kali ya Mas ya, dari tempat para pedagang tradisional jualan. Banyak sekali nih chat yang muncul di chat box, tapi mohon izin saya akan coba sampaikan lagi sebelum nanti secara resmi kita buka nih sesi tanya jawab. Saya ingin membacakan nih pertanyaan mengenai office plans dari Pak Eko Wahyudi. Katanya sekarang sedang jadi tren nih office plan, di mana generasi milenial senang bercocok tanam di kantor, memanfaatkan lahan, bukan lahan ya, area yang ada di office. Nah, Mas Alfian, kira-kira nih tanaman apa nih yang cocok untuk ditanam di office? Apa nih Mas Alfian? Monggo dijawab. Baik. Kalau untuk jenis tanaman yang untuk office atau untuk indoor lah ya, itu sebenarnya banyak banget. Termasuk kalau yang paling gampang ini ada tanaman Sansevieria atau lebih dikenal dengan nama tanaman lidah mertua. Nah, selain memang untuk penghijauan biar lebih segar lagi, tanaman lidah mertua ini juga bisa menyerap racun dan juga polutan yang ada di sekitar. Jadi selain memang bikin segar, juga ada dampak tersendiri yang bagus untuk tubuh seperti itu. Selain itu, kalau mau tanam-tanaman yang memang lahannya sempit banget kayak di kantor atau di meja kerja, itu banyak kok, termasuk jenis sukulen, terus termasuk jenis bonsai. Bonsai itu yang tadi sempat diomongin sama Mbak Ayusa, bonsai itu sebenarnya banyak juga ukuran size-nya. Jadi ada yang mulai dari mame 15 cm ke bawah, ada yang small, medium. Nah, untuk kantor tuh bisa mame. Saya sendiri juga suka sama tanaman-tanaman jenis bonsai yang kecil-kecil seperti itu, karena unik dah dia, kecil tapi tumbuhnya itu udah kayak tanaman besar. Itu lucu banget menurut saya. Lucu ya, menarik ya. Apalagi tadi Mas Alfian menyebutkan lidah mertua. Aduh, saya langsung gak ada lidah menantu gitu nama tanamannya Mas. Gak ada ya. Baik, Pak Roy, monggo barangkali ada nih pertanyaan tambahan dari Pak Roy untuk Putri Ayusha dan Mas Alfian. Monggo. Oh baik, ini pertanyaan terakhir dari saya. Putri Ayusha dan juga Mas Alfian memiliki latar pendidikan yang agak berbeda dengan yang sekarang digeluti, gitu ya. Kita tahu Putri Ayusha dari bidang kedokteran dan Mas Alfian dari teknik rekayasa perangkat lunak, betul ya. Apa yang membuat Gid Ayusha dan Mas Alfian kemudian akhirnya memilih bidang yang sekarang ini? Bolehkah berbagi pada kita? Terima kasih. Memang mungkin teman-teman tahu background pendidikan aku kan kedokteran, jadi memang sarjana kedokteran gitu. Sekarang menjadi Putri Indonesia Lingkungan. Sedikit berbeda, tapi sebenarnya I think what I get from medical school banyak banget bisa diterapkan dalam tugas sebagai Putri Indonesia Lingkungan sehari-harinya, karena aku banyak ngerasa ada rasa kemanusiaan yang tumbuh saat kita belajar di kedokteran dan sadar pentingnya kesehatan dan betapa erat korelasi antara kesehatan dan lingkungan kita. Selama belajar di kedokteran itu ternyata dampak kita berinteraksi dengan lingkungan, dampaknya cuaca, dampaknya polluted air, polluted water that we consume, luar biasa terhadap kesehatan tubuh kita. Dan itu menjadi salah satu alasan yang mendorong aku bahwa, oh, I want a bigger platform to speak about the issues that I learned throughout medical school. Dan dikomendasikan memang dari dulu aku pecinta binatang, dan selama aku belajar merawat binatang, aku juga jadi belajar lebih banyak bahwa if I love animals, then I have to love the environment where it comes from. Jadi, dari semua hal-hal yang memang very close to my heart itu mendorong aku bahwa I wanted a bigger platform to speak. I wanted a platform that enables me to connect with stakeholders, government, yang bisa membantu aku menyebarluaskan awareness yang aku punya. Makanya sekarang very lucky, very blessed to be borrowed with the sash and crown to speak gitu. Oke, siap. Baik, saya setuju dengan yang disampaikan sama Mbak Putri Ayusha tadi. Memang latar belakang pendidikan kami berdua, asik, kami berdua itu memang tidak, bukan
bukan hal yang sama seperti yang kita geluti sekarang. Cuman kalau saya sendiri, memang kembali ke 7 tahun yang lalu, mungkin saya masih seorang web developer, masih seorang programmer, seperti itu. Cuman semakin ke sini, karena pekerjaan yang saya lakukan dulu itu juga berkaitan dengan tanaman, jadi tiba-tiba sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus tanpa sadar ini menjadi passion. Jadi tanaman ini mulai menjadi passion seperti itu, dan itu pun tidak saya sadari. Nah, semakin banyak kita komunikasi sama petani, komunikasi lagi sama pegiat-pegiat lingkungan, jadi kita makin ngerti kayak, oh ini tuh harus dibantu. Jadi saya juga bersyukur kalau saya punya basic latar belakang pendidikan yang untuk web developer, seperti digital marketing. Nah, jadi kita ini juga bisa membantu petani-petani, ini harus diangkat. Mereka itu juga harus diangkat, mereka harus dibantu, dipasarkan ke market yang lebih luas lagi. Seperti itu. Jadi walaupun latar pendidikan saya memang RPL, tapi memang saya banyak mendapatkan ilmu tentang tanaman ini dari berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan petani dan para pelaku usaha tanaman yang ada di kita Kota Batu, seperti itu, Pak. Oke, Prof. Roy, menarik yang disampaikan justru dengan latar belakang pendidikan. Meskipun tadi yang tidak langsung fokus pada industri yang diguliti saat ini, ternyata itu justru menjadi modal untuk menyebarkan awareness dan membantu lingkungan, gitu ya, Pak Prof. Roy? Oke, baik. Terima kasih Putri Ayusha dan Mas Alfian atas sharingnya di pagi hari ini. Saatnya kita membuka pertanyaan nih dari para sobat PPM yang ada di meeting kita hari ini. Angga, silahkan untuk sobat PPM yang akan mengajukan pertanyaan dan berdiskusi langsung live dengan Putri Ayusha dan Mas Alfian, silahkan sobat PPM klik raise hand terlebih dahulu, ada di kolom bawah di layar Zoom sobat PPM. Nanti kami akan melihat ya siapa yang raise hand dan akan melihat urutannya untuk kami panggil mengajukan pertanyaan secara langsung. Silahkan raise hand. Monggo, apakah sudah ada yang raise hand? Oke, monggo. Mohon bantuan dari host mungkin untuk menunjukkan siapa nih yang sudah raise hand di pagi hari ini. Oke, monggo. Silahkan. Belum ada yang raise hand? Kalau nggak ada, saya akan bacakan kembali nih. Ih, malu-malu kucing semua kayaknya nih ya pesertanya. Jadi mengajukannya di chat mah rame, udah kayak di pasar, tapi diminta raise hand kok belum ada yang raise hand. Oke, baik. Kalau begitu, Prof. Roy, kita bacakan ya pertanyaan yang ada di chat box. Baik. Salah satunya adalah, oh ini terkait dengan koprol kit yang udah didapat nih. Koprol kit yang sudah didapat kan ada nih, katanya bibit dan media tanam. Mas Alfian, gimana sih cara nanamnya? Kita bingung dapat bibit sama media tanam, tapi nggak tahu cara nanamnya. Wah, nggak Mas Alfian, gimana nih nanamnya? Baik. Terima kasih. Jadi kalau untuk bibit, dan sebenarnya itu bukan media tanam ya, tapi media semai. Jadi itu hanya untuk nyemai aja. Jadi nanti bibitnya itu tinggal disemai atau ditanamkan ke dalam medianya itu. Nah, nanti ketika sudah tumbuh tunas, maka pindah lagi ke media yang lebih besar, seperti itu. Jadi itu untuk nyemai, untuk mengecambahkan tanamannya aja. Aku juga tadi lihat sempat banyak yang tanya untuk kontak konsultasi tanamannya ya. Nanti aku info di chatbox untuk nomor untuk konsultasinya. Jadi untuk media semainya bisa dibuka aja, pakai media semai apapun bisa. Yang penting nanti diambil medianya, terus ditabur aja benihnya, ditabur, ditutupi media. Setelah itu disiram, letakkan di tempat yang kering, tapi tidak terlalu terang juga dia. Di gelap pun bisa kok, di tempat yang agak gelap gitu bisa. Nanti setelah 3 hari biasanya udah mulai berkecambah, nah itu baru dipindah, seperti itu. Terima kasih Mas Alfian atas jawabannya. Sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu Pratiwi Laksana. Berikutnya sudah raise hand nih Ibu Pepe Kurnia. Wah, selamat datang Bu Pepe.
Beliau adalah Direktur Jasa Pengembangan Eksekutif PPM Management. Beliau sudah raise hand dan ingin mengajukan pertanyaan kepada pembicara kita. Monggo, silahkan Bu Pepe. Terima kasih. Salam kenal. Semuanya luar biasa ya pematerinya. Tapi saya sekarang mau bertanya sebagai yang pertama sekali untuk soal tanam-menanam. Ini untuk Pak Alfian ya. Pak Alfian, benarkah ada orang mengatakan bahwa tangan dingin yang hanya bisa menumbuhkan tanaman? Saya nanam itu kok nggak jadi-jadi ya, gitu ya. Jadi apakah itu talent atau memang ada satu trik yang memang harus kita pelajari secara singkat gitu ya, sehingga pendapat tersebut itu tidak benar. Seperti itu. Kalau saya perhatikan tukang tanaman itu berbeda juga. Ada yang kayaknya kelihatan gampang tapi tumbuh gitu ya. Karena tangannya dingin katanya. Apakah benar seperti itu? Nah, kalau saya sendiri itu sebenarnya nggak setuju dengan ungkapan seperti itu. Karena kalau misalkan saya juga dulu tidak terlalu suka untuk kayak nanem karena kayak sering mati seperti itu. Bisa jadi. Kenapa kok sering mati? Karena pemilihan tanaman yang salah. Jadi biasanya nih banyak memang yang belum pernah nanem tapi sudah nanem tanaman yang memang sulit untuk ditumbuhkan. Jadi tanaman juga ada grade-nya, ada yang memang gampang, ada yang butuh perawatan khusus, ada yang memang sangat sulit. Jadi jangankan yang belum pernah nanem, kadang yang sudah sering nanem pun dari nanem 10 yang jadi cuma 2, cuma 3, nah itu wajar. Terus gimana sih caranya biar kita ini bisa numbuhkan? Nah yang pertama, mulai dulu, terus jangan gampang menyerah. Jadi harus coba dulu tanam satu. Nah, pilih tanaman yang gampang juga. Kayak tadi tuh lidah mertua betul memang tanamannya gampang hidup. Tapi biasanya dia itu mati karena busuk, karena terlalu sering disiram. Jadi emang banyak tanaman yang tidak boleh terlalu sering disiram. Kayak kaktus dan sukulen itu cuma disiram kalau media tanamnya kering. Seperti itu. Jadi nanti aku bisa rekomendasikan jenis-jenis tanaman apa aja yang memang cocok deh buat memulai menanam di rumah. Seperti itu. Oke. Bu Pepe, apakah masih ada tambahan pertanyaan? Silahkan. Ya, kayaknya tidak adil kalau tidak ada untuk Bu Ayu ya. Ah, mantap. Iya. Makasih, Ayu. Tadi kan sharing ya mengenai di Bali itu sudah sukses. Berhasil di dalam hal mengatasi sampah plastik. Artinya ada hal yang memang sudah menjadi sebuah bagian dari perilaku yang dibentuk gitu. Nah, beberapa wilayah belum berhasil. Termasuk menurut saya DKI ya, belum berhasil 100% ya, karena kita banyak sekali masih menggunakan plastik. Apa yang kita bisa sharingkan, mungkin oleh Ayu bisa disharingkan, yang membuat Bali itu bisa berhasil. Itu saja. Terima kasih. Kalau dari pengalaman saya ya, Ibu ya. Yang pertama itu memang like it or not, government has to enforce a law yang memaksa semua orang untuk sudah plastik di ban. Karena Bali awalnya kita juga tingkat konsumsi plastik dan tingkat produksi sampahnya luar biasa. Tapi berangkat dari kesadaran bahwa wah, Bali udah mulai kotor, dan turis sudah mulai banyak yang protes, daerah-daerah Bali udah banyak yang terlihat kumuh. Dari situ mungkin timbul urgency dan kesadaran bahwa this is no longer good, not only for our health, for our environment, but this is no longer good for our tourism. Nah, dari situlah banyak mulai komunitas-komunitas, sosok-sosok yang memang eco-warriors yang mulai speak up ke government. Dan bersyukurnya kita didengarkan. Sehingga langsung turun keputusan bahwa penggunaan plastik di Bali sudah dihapuskan, memang sudah dilarang. Jadi saat kita belanja mungkin melalui GoFood atau GrabFood, kita bungkus makanan, itu pun nanti dari drivernya sudah punya recyclable bag sendiri, jadi mungkin tas kain, tas kantong. Ya nanti saat kita diantar ke rumah, ya kita dapatnya makanan saja kalau kita nggak punya kantong. Jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya very crucial to be done at first adalah adanya paksaan. Nah, dari paksaan itu mungkin
akhirnya kita mulai terbiasa, walaupun mungkin awalnya nggak nyaman, sangat-sangat berbeda dengan cara kita berperilaku sebelumnya, tapi timbullah kalau dari kami, rasa bertanya-tanya sebenarnya kenapa sih kita dipaksa melakukan hal yang sangat nggak menyenangkan ini, dari situlah, dari timbulnya rasa penasaran itu, kita sadar bahwa selama ini we've been living the wrong way. Nah, dari situ mungkin juga banyak muncul bisnis-bisnis yang contohnya menjual reusable bags yang murah, yang bagus, yang lucu, yang cantik pattern-nya. Seperti itu. Jadi, dari awalnya paksaan, lama-lama kita mengerti dan bersyukurnya sampai saat ini, akhirnya kita merasakan sendiri dampak luar biasanya Bali yang bebas dari sampah plastik. Walaupun tidak 100% bebas, mungkin masih sangat susah mengontrol orang-orang yang membeli plastik di supermarket untuk mungkin membuang sampah atau warung-warung kecil. It's very still very hard to control, but I believe that the awareness is there and the joy in living plastic free is starting to be there. Jadi mungkin awalnya udah kita paksa aja dulu, lama-lama coba deh, sebenarnya enak kok kita kemana-mana bawa tas lipat kecil yang lucu-lucu daripada bawa plastik kan kelihatannya kumal ya. Jadi dari situ kita mulai membiasakan bahwa this is the new lifestyle, like it or not. Kita sekarang new normal harus pakai masker, like it or not. No matter how uncomfortable it feels, how hard for you to breathe, this is the way we live now. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih jawabannya Putri Ayusha. Tadi katanya ya untuk membiasakan kita meminimalisasi penggunaan plastik, awalnya paksaan nih. Tadi top track-nya didukung dengan regulasi dulu. Setelah itu baru nanti menjadi kebiasaan kita. Bahkan sekarang sudah dipicu dengan bisnis dan industri sudah mulai mengarah ke sana. Plastik-plastik pokoknya sekarang sudah yang bisa biodegradable, reusable, kemudian juga tadi yang cantik menarik sehingga kita kalau belanja ke Alfa, mohon maaf jadi sebut merek ya, kalau belanja ke minimarket gitu ya, bawa tas-tas itu lucu ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya ingin bacakan kembali nih ada pertanyaan dari Ibu Lisa Rahayuningsih. Pertanyaan ini untuk Mas Alfian nih. Apakah hanya menyiram tanaman saja untuk menjamin tanaman tersebut bisa hidup? Dan kira-kira sejauh mana kemudahan mencari pupuk di lingkungan sekitar untuk jenis tanaman yang berbeda? Nah, ini pertanyaan dari Bu Lisa. Silahkan Mas Alfian dijawab pertanyaan dari beliau. Baik, terima kasih Bu Lisa. Baik, tanaman itu sebenarnya yang perlu diperhatikan, memang intinya adalah menyiram, masalah penyiraman. Mau penyiraman apakah sehari sekali, atau sehari dua kali, atau mungkin bahkan seminggu sekali aja. Nah, tapi selain itu, kita juga harus ngecek media tanam yang digunakan. Contohnya kayak jenis tanaman indoor, mereka itu suka tanam media tanam yang poros. Poros itu maksudnya mudah mengalirkan air, tidak terlalu menyimpan air. Jadi ketika disiram, maka tanamannya media tanamnya bisa langsung cepat kering gitu. Kayak airnya tinggal lewat aja, seperti itu. Nah, media tanam. Selain itu juga sinar matahari. Jadi kan ada nih tanaman yang butuh sinar matahari sepanjang hari, ada yang bahkan maunya tanpa sinar matahari sama sekali, ada yang nggak bisa kena sinar matahari langsung. Nah, itu setiap jenis tanaman tuh beda-beda dia keperluannya. Jadi kita harus tahu juga nih yang ditanyakan nanti tanaman apa. Terus kalau untuk pupuk, pupuk itu ada banyak. Jadi ada pupuk organik dan ada pupuk kimia. Kalau pupuk organik, saya sarankan bisa gunakan contoh kulit pisang. Kulit pisang itu bisa. Setelah itu cangkang telur yang dihaluskan, setelah itu ditaburkan aja ke media tanam. Nah, itu juga dia sudah menjadi pupuk organik. Terus ada lagi pupuk organik yang biasanya dari kotoran hewan. Itu juga masih cukup bagus ya. Kalau untuk tanaman indoor biasanya juga masih sering pakai itu. Nah, kalau untuk jenis pupuk kimia, nah yang perlu diperhatikan jangan terlalu dekat tanamannya karena takutnya nanti tanamannya kebakar. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu kendala yang biasanya dilakukan oleh pemula. Jadi kadang nih ya, kita beli tanaman katakan di daerah dingin gitu. Terus kita bawa pulang kan, begitu sampai di rumah, tahu-tahu kita kasih pupuk.
Nah, itu nggak boleh. Karena tanaman yang masih dalam kondisi stres, kalau kita kasih pupuk, justru akan kebakar. Soalnya pupuk ini dia panas. Jadi disarankan tunggu dulu, minimal 1 minggu atau 2 minggu baru boleh dikasih pupuk. Seperti itu. Penggunaan pupuk juga nggak boleh terlalu sering kalau untuk kimia ya. Kimia itu idealnya 2 minggu sekali aja cukup. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Mas Alfian. Ternyata nggak cuma kita aja yang bisa stres ya Bapak dan Ibu. Tanaman pun bisa stres ya kalau kita salah pada saat penanganannya. Ih, luar biasa nih sharing dari para pembicara kita hari ini. Aduh, ada satu penanya lagi nih. Mohon izin, saya tadi kebetulan baru bisa lihat nih yang raise hand. Ada Bu Irma dari tadi yang sudah raise hand. Punten Ibu, keskip oleh pertanyaan dari chat. Jadi saya ingin mempersilahkan Bu Irma nih untuk mengajukan pertanyaannya secara langsung, monggo kepada pembicara siapa. Selamat siang Ibu dan Bapak, terima kasih pada Pak Alfian. Saya mau nanya, saya waktu itu, saya percaya ya tanah di Indonesia ini subur. Saya waktu itu iseng makan lengkeng, terus saya buang aja, saya taruh di pot, tumbuh. Padahal saya nggak apa-apain. Tapi pas saya niat beli tanaman, mati semua gitu. Saya jadi bingung sendiri gitu, kok ada yang dicuekin tumbuh tapi niat mau ngerawat malah mati. Terus saya juga punya pohon mangga 10 tahun gak berbuah. Saya dengar katanya harus ditancapkan paku berkarat, itu betul gak sih seperti itu? Saya cuma mau nanya itu, sama apakah benar juga kalau untuk tanaman kalau disiram parutan kelapa akan jadi subur? Nah, mohon informasinya Pak Alfian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau yang untuk ditancapkan paku berkarat itu justru saya baru dengar ini nih. Sebelumnya nggak pernah dengar. Oke, saya bahas dari yang mangga tadi ya. Mangga 10 tahun nggak berbuah. Kenapa? Nah, ini faktornya banyak. Yang pertama bisa jadi dia kurang sinar. Misalkan udah di tempat yang terbuka dan sinarnya terus kok misalkan. Nah, maka bisa jadi asal bibitnya. Tanaman yang ditumbuhkan dari biji itu memang biasanya lebih sulit untuk berbuah. Beda dengan kalau sekarang yang ngetren nih dari okulasi dan dari cangkok. Jadi kedua jenis pengembangbiakan tanaman ini tadi budidayanya kalau misalnya okulasi dan cangkok itu biasanya lebih cepat. Kayak mangga itu idealnya 1-3 tahun udah berbuah harusnya. Nah, caranya gimana untuk yang kasus yang mangga 10 tahun belum berbuah itu tadi? Nah, bisa dipangkas ujung-ujungnya dulu, Bu. Jadi ujung-ujung tanaman mangganya dipangkas. Mangkasnya juga nggak boleh terlalu dekat sama ujungnya ya. Usahakan cari 3 atau 5 ruas daun seperti itu dipangkasnya. Jadi setiap ujungnya dipangkas. Nah, ini nanti dia akan merangsang pertumbuhan. Biasanya ada cabang baru, 2 cabang baru yang disertai dengan bakal bunga. Seperti itu. Nah, parutan kelapa bisa jadi memang boleh. Selain itu juga bisa kayak yang tadi, cangkang telur tadi, ada lagi air bekas cucian beras atau ampas teh. Itu juga bagus kok untuk pupuk organik. Seperti itu. Cuman kalau action yang paling gampang, coba dipangkas-pangkasin dulu. Seperti itu. Biar dia bercabang-bercabang lagi deh. Seperti itu ya. Jadi kalau tanaman itu memang kadang kalau kita biarin, tahu-tahu tumbuh kan tunasnya. Seperti itu. Cuman kalau udah kita rawat benar-benar, kadang nggak hidup. Mungkin karena kondisinya bisa jadi tanaman itu masih stres. Tahu-tahu dari di-repotting atau mungkin dikasih pupuk. Seperti itu. Itu yang biasanya bikin tanaman cepat mati. Atau mungkin baru beli tanaman, sudah dipanaskan. Itu juga sebenarnya nggak boleh. Karena bisa jadi kalau tanaman yang sedang dalam kondisi stres, itu dia lebih gampang untuk layu atau lebih gampang untuk kering. Seperti itu, Bu. Oke. Wah, terima kasih tips dan triknya yang disampaikan Mas Alfian. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu Irma. Oke. Putri Ayusha, apakah Putri Ayusha ingin sharing nih pengalaman juga? Jangan-jangan pengalaman juga nih, nanem tapi kok nggak tumbuh-tumbuh atau dibiarkan tapi justru tumbuh. Mau nggak barangkali akan sharing, Putri Ayusha? Ya, kalau aku sih karena kebetulan memang sangat beruntung kemarin nanam cabai langsung tumbuh. Tadi kan dikirimin juga nih sama Mas Alfian sunflower sama cabai juga ya? Kangkung. Nanti semoga dengan tips-tips yang tadi sudah di-share sama Mas Alfian, aku juga very excited sebenarnya pengen nyoba penggunaan limbah-limbah. Mungkin kulit pisang, ada tadi cangkang telur ya kalau nggak salah ya, sebagai kompos yang natural gitu. Jadi sebenarnya it's a way for us, for me it's interesting karena itu kan tadinya limbah yang kita mau buang. Tapi ternyata luar biasa dampaknya bisa, ternyata bisa berdampak juga untuk pertumbuhan, kesuburan pertumbuhan tanaman kita. Jadi semoga kita doakan
bibit-bibit cabe dan bibit kangkung dan sunflower kita yang kita terima hari ini bisa tumbuh subur. Amin. Bisa dipetik berapa? 60 hari lagi. Betul, kira-kira 45 sampai 60 hari untuk panennya. Oke, nanti aku mau bikin pecing kangkung. Pecing kangkung ya, ditambah dengan sambal matah gitu ya, Putri Aisyah. Baik, Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu, saya akan meminta satu orang penanya terakhir yang sudah raise hand. Kebetulan Pak Hanafi dari tadi sudah antri untuk mengajukan pertanyaan. Saya persilahkan kepada Pak Hanafi Hafid untuk menanyakan kepada pembicara. Ya, terima kasih. Mau langsung aja karena waktunya terbatas sama Mas Alfiansyah ya, dan yang lainnya. Terima kasih. Nah, pengalaman pribadi memang seperti yang tadi penanya sebelumnya, ngelempar biji kelengkeng langsung tumbuh gitu ya. Itu juga saya rasakan. Nah, cuma saya kan melihat nih, kalau kebetulan saya di Jakarta, sangat sedikit sekali kesadaran untuk menanam di rumahnya gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa sekarang kondisinya gersang di mana-mana. Nah, di depan rumah saya itu saya bikin kotak kecil taman, itu saya bikin nanam pohon. Nah, cuma saya mungkin perlu advice nih dari Pak Mas Alfiansyah. Saya itu nanam pohon bidara gitu, bidara Arab. Nah, ini sebenarnya cocok nggak sih sebenarnya untuk tanaman rumah? Karena saya cukup kaget, saya sebenarnya nanam dua, pohon mangga sama pohon bidara, sama pohon tanaman-tanaman lain lah, yang pohon-pohon tanaman-tanaman hias, yang itu di pot, nggak ada masalah sih kalau itu. Cuma yang saya tanam di media tanah langsung di depan rumah itu, ini antara pohon mangga sama bidara nih kayak balapan nih tumbuhnya. Bahkan pohon mangga yang tadinya saya beli bibitnya lebih besar itu kebalap sama pohon bidara, dan sekarang bidara itu hampir memenuhi halaman depan rumah saya padahal baru 2 tahun. Nah, ini apakah ada saran dari Mas Alfiansyah? Setelah saya baca-baca ternyata literaturnya itu nggak cocok nih bidara ditanam di rumah gitu. Padahal kalau saya lihat itu satu daunnya saja, saya lihat di e-commerce tuh ada yang dijual ₹100 per daun. Jadi sangat-sangat banyak manfaatnya kalau saya lihat. Cuma saya jadi kebingungan sendiri, ini pohonnya besar, buahnya banyak sampai jatuh berjatuhan. Padahal sebenarnya tetangga pada lihat, Pak itu kok tanaman subur sekali, saya mau dong, kalau saya bilang bebas ambil ikan gitu, ambil aja. Karena saya pikir terlalu berlebihan. Nah, ini makanya saya mungkin perlu advice dari Mas Alfiansyah, apakah cocok untuk tanaman rumah selain tanaman-tanaman tadi yang telah disarankan gitu. Terima kasih. Baik. Jadi kalau untuk bidara, saya pribadi juga sebenarnya nanam juga di rumah bidara. Cuman memang saya pakaikan pot. Nah, kalau yang kondisinya punyanya Pak Hanafi tadi, kan dia langsung di tanah nih, barengan sama mangga. Biasanya memang tanaman yang kalau jenis bidara ini, dia tumbuhnya memang lebih cepat. Nah, selain itu, biasanya tanaman yang lebih sehat, ketika dimasukkan dalam satu pot atau satu media tanam yang sama, salah satu pasti akan grow lebih cepat. Nah, ini sebenarnya ada resiko juga. Resiko kalau yang satunya justru akan mati, karena dia akan terjadi istilahnya adalah perebutan unsur hara dari tanamannya. Cuman kalau misalkan medianya cukup besar, seharusnya tidak masalah. Misalkan bidaranya terlalu besar, saran saya bisa lebih sering dipangkasin, biar lebih pendek lagi, kayak gitu. Nanti ketika sudah dipangkasin, nanti dia pasti akan lebih kecil dan lebih ramping. Cuman cabangnya akan keluar lebih banyak, yang biasanya buahnya juga akan makin banyak. Bidara ini bagus kok, banyak juga salah satu best seller kita itu termasuk tanaman bidara sama tanaman buah tin, seperti itu. Nah, memang buahnya juga banyak yang nyari, rasanya kayak apel gitu kan soalnya. Terus bidara ini juga di dataran rendah memang bagus dia daripada di dataran tinggi. Seperti itu. Jadi dipangkasin aja dulu deh, dipangkasin kalau misalkan udah terlalu tinggi seperti itu. Hasil pangkasannya sebenarnya kalau di stek bisa, cuman agak sulit kalau bidara ya. Biasanya dia kalau di stek disambung sama apel India jenisnya. Tapi di stek, jadi pangkasannya nggak usah dibuang. Nanti daun-daunnya dihabisin, terus ditancep-tancepin ke tanah yang baru deh. Nanti biasanya cepat tumbuh dia. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Mas Alfiansyah. Tadi ya, katanya dipangkasin terus ditancepin lagi. Kalau nggak ditancepin lagi, boleh deh buat saya, Pak. Nanti saya tanam di depan rumah. Katanya tanaman bidara ini kan tanaman yang multi khasiat nih. Khasiatnya banyak. Tapi kalau ditanamnya nanti bareng-bareng dengan pohon mangga, terus di dalam satu media tanam yang sama, akan ada kompetisi rebutan unsur hara. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga oleh Bapak dan Ibu, Sobat PPM, ketika menanam.
Waduh, ternyata menarik sekali diskusi hari ini Sobat PPM. Tetapi mohon maaf nih Sobat PPM, karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita harus kami akhiri. Ya, terima kasih atas antusiasme yang luar biasa dari para Sobat PPM. Pak Roy, kepada kedua pembicara pada hari ini dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meramaikan diskusi tentunya. Kita mau dong nih sekarang mendengarkan closing statement dari kedua narasumber. Ya, mungkin berkenan Mas Alfiansyah terlebih dahulu. Silakan Mas closing statement ya. Baik. Menanam pohon memberikan banyak manfaat, enggak cuma untuk lingkungan, tapi juga untuk manusia. Karena dengan kita menanam pohon, kita bisa lebih rileks lagi, mengurangi stres juga. Dan yang paling penting adalah dengan banyaknya tanaman yang biasanya kita lihat, tumbuhan-tumbuhan hijau di sekitar kita, itu bikin kita lebih bahagia. Seperti itu. Nah, kami di IPM percaya, dengan turut menanam pohon di rumah, kita juga turut andil dalam melestarikan lingkungan kita. Dimulai dari daerah sekitar tempat tinggal kita sampai ke daerah-daerah yang lebih luas lagi. Jadi untuk memulai gerakan penghijauan ini, tidak perlu kita menunggu ada ajakan dari pemerintah, ada ajakan dari instansi-instansi tertentu. Kita mulai aja dari rumah. Menanam satu pohon dulu, nanti kita sebarkan. Ketika kita udah kelihatan nanam nih, pasti nanti lebih banyak lagi orang yang juga akan tertarik untuk ikutan menanam. Seperti itu. Oke, terima kasih closingnya. Dengan menanam, menebar kebahagiaan gitu ya Mas Alfiansyah. Terima kasih Pak Roy, terima kasih Pak Alfiansyah. Berikutnya nih, saya ingin mendengarkan juga closing statement dari Putri Ayusha. Mau gak silakan Putri Ayusha? Aku setuju banget sama Mas Alfian. Karena benar, nanam pohon itu satu hal kecil yang ternyata dampaknya luar biasa loh. Jadi bukan hanya dari kontribusi pohon-pohon itu terhadap lingkungan kita, kualitas udara kita, dan ternyata hasil dari pohon itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang kita butuhkan sehari-hari. Jadi bahan-bahan pangan, dan juga selain itu, benar kata Mas Alfian, luar biasa bahwa saat kita menanam pohon, rasanya itu bahagia. Bukan hanya itu, daerah tempat kita tinggal jadi hijau, jadi indah, dan menjadi contoh gitu bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin tadi contohnya ada yang nanya bahwa tetangganya juga jadi pengen. Orang-orang yang lewat mungkin juga jadi tertarik. Jadi hal-hal kecil yang sebenarnya kita bisa enjoy, bisa buat kita bahagia, bisa buat kita untung, kenapa nggak kita lakukan. Apalagi hal tersebut dampaknya luar biasa untuk lingkungan kita. Jadinya start small, start from your own home. Dimulai yang dari yang gampang-gampang dulu, jangan lapar mata, dan commit yourself to taking care of your plants and do it with love. Wah, terima kasih Putri Ayusha. Tadi ya, dengan hal-hal kecil kita mencoba menebar kebaikan untuk menjaga lingkungan gitu ya Putri Ayusha. Terima kasih, tadi kita sudah mendengarkan nih closing statement dari dua orang narasumber yang luar biasa hari ini. Dengan begitu, diskusi kita di hari ini sudah selesai. Semoga Sobat PPM bisa mendapat manfaat yang banyak dari diskusi kita hari ini. Untuk Pak Roy, Mas Alfian, dan Putri Ayusha, terima kasih sudah bersedia berbagi bersama kami hari ini. Sampai jumpa kembali di penghujung acara nanti ya. Untuk Sobat PPM, jangan kemana-mana, sebab acara belum berakhir. Masih ada pemutaran Lucky Wheels dengan hadiah 1 unit sepeda lipat bagi Bapak dan Ibu yang beruntung. Sebelum pembicara kita undur diri, yuk kita foto bersama. Nanti akan ada aba-aba dari host ya. Kita akan foto bersama mumpung ada Putri Ayusha, ada Profesor Roy, ada Mas Alfian. Yuk kita buat lambang saranghe atau mungkin begini kalau Bapak dan Ibu bisanya seperti ini, atau mungkin ada yang ingin ekspresif begini, monggo. Jadi silakan saya minta bantuan dari host untuk memberikan aba-aba. Monggo silakan. Yuk kita foto bersama. Baik, selamat siang Sobat PPM. Kita foto bersama ya. Kita tampilkan foto kita yang paling cantik dan paling ganteng, oke? Okay? Ini ada 5 halaman. Jadi nanti saya akan hitung, nanti ya ditunggu aja ya. Mohon maaf mungkin ditahan dulu nih posenya, oke? Okay? Oke, okay, untuk halaman pertama ya. 1 2 3
Oke, untuk halaman kedua. Satu, dua, tiga. Untuk halaman ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, untuk halaman keempat. Satu, dua, tiga. Oke, untuk halaman terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, baik Bapak Ibu, Sobat PPM, terima kasih. Ini kembali lagi ke moderator. Terima kasih host. Wah, mudah-mudahan fotonya nanti kita cantik-cantik ciamik-ciamik untuk kita share ke grup dan jadi kenang-kenangan. Kita sudah mengikuti Koprol Perdana, sejarah kopi darat online perdana di hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali nih kepada Profesor Roy, kemudian kepada Putri Ayusha dan Mas Alfian yang sudah berbagi di hari ini. Selanjutnya saya akan mengumumkan dua orang penanya terbaik yang sudah saya dapatkan nih dari tim PPM. Dua orang penanya terbaik yang akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp150.000 dari PPM Manajemen. Penanya terbaik pertama jatuh kepada Ibu Irma Dolok Saribu. Saya berikan aplaus yang meriah untuk Bu Irma. Silakan Bapak dan Ibu yang lain berikan aplaus yang meriah melalui reaction. Kemudian penanya terbaik kedua ada Pak Eko Wahyu dari TPS. Berikan aplaus yang meriah melalui reaction. Ini adalah dua penanya terbaik. Nanti akan ada panitia acara yang menghubungi Bu Irma dan Pak Eko melalui chat Zoom. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya nih ya. Di masa pandemi COVID-19, Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama, sangat berat untuk kita semua. Bahkan banyak perusahaan yang berjuang dalam situasi saat ini dan menerapkan bekerja di rumah atau work from home sebagai upaya pencegahan COVID-19. PPM Management mendorong individu dan perusahaan untuk pantang berhenti berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 serta krisis yang mungkin saat ini dirasakan oleh hampir semua perusahaan. Sebagai bentuk kontribusi pada individu dan perusahaan, PPM Management mengadakan sebuah kegiatan diskusi online yang bernama Pojok Pintar Management. Pojok Pintar Manajemen menjadi salah satu aktivitas dalam kampanye kami, yaitu Pantang Berhenti Berkarya. Saat ini sudah lebih dari 30 seri Pojok Pintar Manajemen. Besarnya antusiasme partisipan terhadap Pojok Pintar Manajemen ini untuk mengupdate isu-isu manajemen terkini dan praktis menjadikan media baru bagi kami PPM Manajemen dalam menyebarluaskan ilmu manajemen, mendorong terbentuknya PPM Community. Untuk mengenal lebih dekat mengenai PPM Community, hari ini sudah hadir Direktur Eksekutif PPM Manajemen, Profesor Bramantio Johan Putro. Saya persilahkan kepada Pak Bram untuk memberikan speech. Monggo Pak Bram. Baik, terima kasih Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima yang saya hormati teman-teman yang sudah hadir di acara ini, Prof. Roy yang juga berkenan memandu acara juga, Prof. Putu Saraswati, terima kasih juga Mas Alfian juga, terima kasih sudah bersama-sama dengan kita. Teman-teman direksi dari PPM Manajemen, juga teman-teman dari PPM dan juga yang sudah hadir di acara ini. Tadi ada beberapa yang chat ke saya, Pak Edi, selamat pagi Pak Edi. Mudah-mudahan Pelindo 3 terus berkembang gitu ya. Dan juga seluruh teman-teman yang menyebar dari berbagai tempat. Dari Kalimantan, dari Bogor, dari Tulungagung apa tadi ya, ada. Dan terima kasih juga yang sudah berkenan menggunakan segala peralatan yang sudah kita kirim, goodie bag-nya.
Dan mohon maaf karena tadi juga ada yang bilang kosnya kecilan tuh Santi, nanti kalau perlu ditukar atau tidak tuh ya, kos kecilan tadi. Siap Bapak. Baik teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, kita tahu bahwa di tahun 2020 ini pandemi COVID-19 sudah melanda kita semua di Indonesia, bahkan bukannya Indonesia, seluruh dunia. Dan oleh karena itu kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan berubah. Orang datang kantor sedikit, lebih banyak orang melakukan kegiatan-kegiatan di rumah. Tapi dari pengalaman kami, Bapak-Ibu sekalian, PP Management tetap berusaha berkarya seperti yang tertulis di kaos yang sudah bagikan tuh ya, pantang berhenti berkarya. Kami bersyukur kami semua dengan cepat bekerja untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi pandemi dan teknologi digital yang berkembang, sehingga kami bisa tetap melayani Bapak-Ibu sekalian. Khususnya melalui program-program yang sudah kita jalankan semuanya dengan cara online. Baik itu training secara online, kuliah secara online, konsultansi secara online, assessment secara online, dan sebagainya. Atau bisa yang sifatnya full online, ada yang blended, gitu ya. Ada yang dual. Dual itu artinya bisa training di kelas, ada yang datang ke secara offline, datang ke kelas, tapi juga sebagainya yang mengikuti dari rumah melalui online. Dalam waktu yang bersamaan. Ini sudah kita kembangkan, dan kami senang karena mitra kami, Bapak-Ibu sekalian, merasa puas dengan metode yang kami terapkan. Nah, karena banyak orang yang sudah, kita yang banyak tinggal di rumah, kemudian juga PPM menggagas satu acara yang disebut dengan Pojok Pintar Manajemen. Ini yang tadi juga, saya kira Mas Ade juga sudah sampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan kita menyebarkan ilmu dan praktek-praktek manajemen kepada siapa saja yang sambil di rumah atau mungkin sambil istirahat, bisa tetap mengikuti update perkembangan ilmu dan juga belajar hal yang baru. Dan dari Pojok Pintar Manajemen itu ternyata banyak sekali yang ikut. Sekali ada acara Pojok Pintar Manajemen, pesertanya bisa sampai 200, hampir 300. Karena Zoom kita terbatas memang maksimum 300 untuk kegiatan ini. Nah, kalau satu kali ada 200 dan Bu Mira sebagai komandannya di Corporate Communication di PPM, mengadakan setiap minggu, bisa kita hitung berapa jumlah yang mengikuti acara ini. Dan inilah kemudian kami berpikir, rasanya teman-teman yang rajin ikut di kegiatan Pojok Pintar Manajemen perlu kita tampung di komunitas yang disebut dalam PPM Community. Dan ini yang kemudian sekarang launching atau acara perdananya kita adakan di hari ini. Nah, bentuk dari tujuan dari PPM Community atau komunitas PPM ini adalah intinya kami sebagai lembaga manajemen pertama di Indonesia, institusi manajemen pertama di Indonesia, kami merasa bertanggung jawab untuk terus menyebarkan ilmu maupun praktek manajemen di mana saja, kapan saja, dan platform apa saja, termasuk juga platform digital ini. Ya. Dan PPM Community ini yang kemudian diharapkan menjadi satu bentuk keterikatan antara PPM manajemen dengan teman-teman semuanya, pengguna jasa PPM, sehingga kita selalu mudah-mudahan PPM Pojok Pintar Manajemen dan komunitas PPM ini selalu dikangenin oleh teman-teman sekalian. Kalau tidak ketemu lama, tidak ikut kegiatan ini, rasanya gimana gitu kan? Sehingga mudah-mudahan teman-teman selalu rajin mengikuti acara ini. Nah, sekarang ini pengelompokan komunitas kita sesuaikan dengan bidang pembidangan yang memang berkembang di dunia. Dan itu yang kemudian juga kita adopsi di PPM. Jadi kalau di masa lalu, yang namanya manajemen itu dibagi-bagi secara fungsional. Ada manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen operasi, manajemen apa lagi, pemasaran gitu ya, manajemen strategi. Nah, ternyata itu tren itu sudah mulai bergeser, sehingga kita mengubah dari pengelompokan fungsional menjadi pengelompokan bidang keahlian. Nah, terkait dengan itu, ada 5 bidang keminatan yang sudah terbentuk sekarang ini. 5 dari 6, ya, yang satu masih belum dikembangkan, yaitu satu kelompok atau community di bidang HCM, Human Capital Management. Ini bagi teman-teman yang bergerak di bidang Human Capital. Yang kedua, LTD, Leadership and Talent Development. Jadi bagi teman-teman yang mengembangkan diri sebagai dalam bidang kepemimpinan, pengembangan talent, gitu ya, ini bisa bergabung di kelompok kedua. Ada juga GRC. GRC itu singkatan dari Governance Risk Compliance. Kalau di GRC ini teman-teman yang mendalami di bidang manajemen risiko, pak ahli di bidang tata kelola, teman-teman di bidang keuangan dan akuntansi, ini bergabung di kelompok GRC ini. Dan audit juga ya. GRC Community. Kemudian OPEX, OPEX Community. OPEX singkatan dari
operations excellence, teman-teman yang bergerak di bidang operation produksi gitu ya, dan teman-teman yang selalu ditugasnya membangun sistem di organisasi ini diharapkan bisa bergabung di kelompok OPEX ini, karena dengan teman-teman yang bergerak apa ditugasi untuk membangun sistem, harapannya sistemnya makin lincah, makin agile, makin efisien, makin efektif, pengambilan keputusannya makin cepat dan sebagainya. Nah ini silakan nanti bergabung di kelompok OPEX community. Dan juga INV, Innovation INV kan dari Innovation Community. Jadi teman-teman yang mungkin berada di kelompok atau ditugasi di perusahaan sebagai manajer atau staff di bidang pengembangan bisnis, pengembangan produk, gitu ya. Mau tidak mau teman-teman yang ada di situ harus banyak melakukan inovasi-inovasi, inovasi bisnis maupun inovasi produk. Nah, karena itu silakan bergabung nanti di kelompok Innovation Community ini. Nah harapannya, bagus sekalian, community menjadi milik kita bersama, sehingga diharapkan nanti silakan kita sama-sama aktif. Paling tidak coba nanti kita review, kita evaluasi dalam setahun ke depan seberapa tingkat keaktifan kita. Nah, jangan-jangan nanti tahun depan perlu dimodifikasi, ditingkatkan sehingga aktivitas yang Bapak Ibu terlibat nanti bisa lebih bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, dalam kesehariannya PPM komunitas memiliki beberapa agenda Bapak sekalian. Dan ke depannya agenda-agenda ini akan terus kita jalankan. Diharapkan semakin besar, makin dinamis, mengikuti perkembangan. Dinamis itu dalam arti jumlahnya bisa nambah, atau mungkin instrumen yang kita gunakan bisa nambah, mungkin ada pertemuan online, tapi juga ada kopi darat, barangkali gitu ya. Ini yang kita akan kembangkan ke depan tergantung pada antusiasme dan minat dari Bapak-Ibu sekalian. Nah, juga melalui kegiatan ini diharapkan kita semua bisa berinteraksi secara aktif. Bisa, tadi Santi sudah sampaikan, mungkin sebagian sudah kirim-kirim BA gitu ya, tapi juga mungkin melalui forum ini juga nanti kita bisa saling menyapa, menyampaikan informasi dan sebagainya. Dan secara khusus komunitas ini nanti juga akan mendapatkan agenda sesuai dengan yang sudah dijalankan oleh corporate communication PPM oleh Bu Mira dan teman-teman. Misalnya setiap hari Senin kita ada namanya Senin Jalin Relasi. Kemudian di Senin ini kita silakan teman-teman saling menyapa, kalau perlu juga silakan membuka diskusi, atau mungkin kalau ada transaksi bisnis silakan di Senin Jalin Relasi, itu tiap hari Senin. Kemudian hari Selasa teman-teman nanti akan mendapatkan asupan artikel-artikel manajemen yang bisa menambah khasanah ilmu maupun praktik di bidang manajemen. Kalau hari Selasa, nama yang dipakai adalah Selasa Tanpa Hampa, supaya kita tidak merasa kosong, ada sesuatu yang selalu kita nikmati berupa artikel-artikel yang mudah-mudahan memperkaya khasanah ilmu dan praktek manajemen untuk dipakai di kehidupan sehari-hari. Kemudian hari Rabu juga ada kegiatan. Di pojok pintar manajemen hari Rabu, ada forum diskusi secara online dengan menyajikan topik-topik terkini dan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Nah, ke depan mudah-mudahan si kegiatan ini bisa menjadi wahana tempat diskusi kita, sehingga nanti teman-teman bisa bergabung di pojok pintar manajemen sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Kemudian hari Kamis ini ada kegiatan yang disebut dengan Kamis Dinamis bersama Konsultan Manis. Yang karena Konsultan Manis mungkin yang ikut Santi gitu ya. Kalau saya mungkin nggak terlalu manis ya, mungkin nggak ikut di sini. Hari Kamis ini nanti akan ada program. Jadi teman-teman boleh bertanya ke konsultan yang nanti akan hadir di acara itu, sehingga bisa terjadi interaksi dan bisa menambah paling tidak mendapatkan gambaran solusi. Kalau teman-teman punya masalah di organisasi, di tempat kerja, dibawakan di hari Kamis, sampaikan ke konsultan, mudah-mudahan nanti konsultan mungkin tidak menjawab langsung, tapi paling tidak ada hints yang bisa diperoleh apa yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah itu. Kemudian hari Jumat, Friday is a free day katanya. Itu tema yang diangkat atau judul yang diangkat di setiap hari Jumat. Friday is free day. Nah, kemudian apalagi nih ya? Di hari Jumat silakan teman-teman kalau ada produk-produk yang mau dipromosikan misalnya, di hari Jumat silakan nanti teman-teman menyampaikan produk ini di forum di hari Jumat ini. Nah, kemudian juga saya ingin sampaikan juga terima kasih nih di akhir dari sambutan saya. Saya sekarang ada di rumah,
dan di rumah saya bersyukur karena di atap sudah saya pasang dak ini, maaf ya, sehingga nanti ke depan ini kami sudah siap-siap tadi di tempat dak itu sudah tempat tanaman sudah diberi merang yang disekam yang dibakar setengah matang, kemudian ada kotoran binatang yang sudah difermentasi, tinggal nanti menanamnya saja. Terima kasih ini dari iPlant ID, media semai kokopit, kemudian ada kangkung, ada sunflower, ini nanti akan saya gunakan di atas, mudah-mudahan bertumbuh dengan baik ini ya. Karena sekarang saya punya pohon terong, pohon cabai, dan pohon ciplukan, itu yang sekarang sudah tumbuh, nah nanti akan ditambah dengan ini. Kemudian terima kasih juga dengan dari toko kopi Tuku ini, karena saya suka juga kopi, dan cuma saya lebih suka kalau kopi dengan susu tanpa gula. Ini kalau ada, saya akan beli juga nih, yang tanpa gula ya. Terima kasih untuk toko kopi Tuku yang sudah mendukung kami. Cuma terima kasih juga nih Prof. Roy, dan juga kepada Mustika Ratu dan Yayasan Putri Indonesia juga sudah mendukung acara ini berjalan ya dengan baik. Nah, ini saya bisa tunjukkan di rumah ini ada sponsor-sponsor ini. Cuma sayangnya Prof, di rumah saya nggak ada Putri Indonesia sehingga tidak bisa tunjukkan Putri Indonesianya di sini. Terima kasih teman-teman semuanya, karena sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga besar PM Management, dan marilah kita bertumbuh bersama, berkembang bersama. Mari kita berpartisipasi bersama secara aktif, dan mari kita melakukan kegiatan ini secara positif, sehingga kita akan bersama-sama berkembang, kita maju, bukan hanya untuk individu kita, tapi juga untuk organisasi, termasuk perusahaan di mana teman-teman semua bekerja, dan juga untuk bangsa dan negara ini. Karena kita memerlukan kontribusi yang besar untuk meningkatkan daya saing negara, bangsa kita, sehingga kita bisa maju di kancah, khususnya kancah perekonomian di dunia ini. Jangan lupa kabarkan komunitas PPM ini juga kepada kolega, family, teman, rekan, dan lain-lainnya, supaya bisa semakin meramaikan acara ini sekaligus semakin banyak orang yang bisa menikmati acara ini. Saya kira tuh Mbak Santi, silakan jangan lupa tuh di hashtag di Instagram dan sebagainya untuk diisi, dan dengan izin teman-teman semuanya dan atas berkat dan rahmat dari Tuhan, mudah-mudahan acara ini ke depan akan berjalan dengan lancar. Terima kasih, saya kembalikan ke Santi. Amin. Baik, terima kasih Pak Bram. Mas, mohon bantuan untuk share bumpernya. Wabah virus corona ini kontraksi atau minus 5,32%. Yang kita alokasikan itu benar-benar efektif. Baik, berikan aplaus yang meriah melalui reaction Sobat PPM. Silakan berikan aplaus yang meriah melalui reaction yang ada di Zoom Sobat PPM. Terima kasih Prof. Bram atas speech yang telah disampaikan. Ya, itu dia tadi Sobat PPM, official announcement PPM Community. Ada 5 bidang keminatan yang bisa Sobat PPM pilih untuk join. Ada HCM dan LTD Community yang sebelumnya memang sudah ada, kemudian ada yang terbaru nih, yaitu GRC, Governance, Risk and Compliance Community, kemudian OPEX atau Operational Excellence Community, dan
INF, Innovation Community. Jangan lupa Sobat PPM, ajak koleganya untuk ikut join juga. Tadi ada pertanyaan di chat nih dari Pak Hanggara Putra. Nanti komunitasnya akan masih via WhatsApp group atau Telegram? Nah, akan saya jawab hari ini. PPM Community akan lebih besar seiring dengan penggunaan aplikasi Telegram dengan kapasitas anggota yang lebih banyak. Jadi, bye-bye WhatsApp group. PPM Community di Telegram akan mulai aktif per 1 Desember 2020. Silahkan Sobat PPM catat tanggalnya dengan aktivitas yang tentunya tidak kalah seru dari WhatsApp group. PPM Community, let's join and grow with us. Jangan lupa Bapak dan Ibu join di PPM Community sesuai dengan bidang keminatan masing-masing. Selain agenda harian, ada salah satu acara yang khusus diadakan oleh PPM Community, yaitu kontes artikel yang diadakan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Sebagai momentum bagi para pemuda Indonesia untuk meneladani semangat perjuangan pahlawan-pahlawan terdahulu dalam mengatur strategi dan inovasi yang cerdas untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di kancah internasional. Artikel dengan tema mendeskripsikan pemuda berkarya dan atau pahlawan versi diri sendiri dalam berorganisasi di masa pandemi telah masuk ke meja redaksi majalah manajemen untuk kemudian diberi penilaian. Kontes ini merupakan kerjasama PPM Manajemen bersama dengan majalah manajemen. Secara khusus sudah hadir Ibu PP selaku Direktur Jasa Pengembangan Eksekutif yang akan secara langsung membacakan pemenang kontes artikel PPM Community. Kepada Ibu PP, saya persilahkan. Terima kasih, Santi. Halo Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat dan baik adanya. Seperti tadi dikatakan oleh Santi yang cerah ceria selalu membawakan acara, jadi PPM Manajemen mengadakan kontes artikel khusus untuk member PPM Community. Nah, kontes tersebut dalam rangka seperti yang tadi diutarakan Hari Sumpah Pemuda dengan tema Pahlawan Muda Indonesia yang Muda yang Berkarya. Kontes ini diadakan senada dengan PPM Manajemen tentunya yang ingin menggalakkan kembali gerakan menulis teman-teman semua. Dan oleh karena itu, sebagai buah pikirnya yang tentu sangat bermanfaat yang dituangkan di dalam artikel, itu menjadi warisan ilmu yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Maka dari itu, salah satu penilaian kami untuk kontes artikel ini ialah kebermanfaatan artikel untuk para pembaca. Nah, selain itu juga mendapat apresiasi berbentuk e-wallet, ketiga artikel pemenang akan ditayangkan juga di majalah manajemen yang dimiliki oleh PPM Manajemen. Nah, kalau tidak kenal majalah ini tentu sangat disayangkan Bapak Ibu semua. Karena majalah ini juga sudah sangat membantu kontribusi ilmu manajemen di Indonesia. Oleh karena itu, ketiga artikel itu akan ditayangkan berturut-turut dari edisi November 2020 dan dimulai dari pemenang pertama. Adapun majalah ini adalah terbit bulanan yang menjadi referensi manajemen mutakhir dan terapan. Majalah manajemen menyajikan topik manajemen yang dikupas secara mendalam dengan menampilkan beragam hasil-hasil riset dan kajian. Tentu yang menulis juga pasti sangat pakar di dalam bidang dalam yang ditulisnya di dalam majalah itu. Dan majalah manajemen juga ditujukan untuk para pengambil keputusan di organisasi. Jadi tentu majalah ini siapa yang ingin sekali mendalami kita semua dalam bidang manajemen sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Oh ya, satu lagi teman-teman semua, Bapak Ibu, dari sini juga saya mengajak kepada seluruh member PPM Community yang hari ini kita sudah selenggarakan dan juga menjadi hari tonggak
yang kita ingat bahwa ini sudah juga diluncurkan, ayo kita menulis artikel, nah, kemudian langsung dikirim ke redaksi majalah manajemen, dan bersama-sama kita semua menyebarkan kebermanfaat itu sendiri. Baik, setelah membaca dan meresapi, akhirnya Dewan Juri kontes artikel menentukan, nah, saya akan bacakan nih, pemenang kontes artikel yang muda, yang berkarya, jatuh kepada, wah saking deg-degannya nih, saya sampai kesel ya. Pemenang ketiga dengan penilaian 685 adalah Antonius Anggitri Kuncoro, SPSI, dengan artikel yang berjudul Muda, Proaktif, dan Reflektif. Mari tentu kita akan berikan aplaus kita untuk Antonius Anggitri Kuncoro, SPSI. Selamat untuk juara ketiga. Selanjutnya, pemenang kedua dengan penilaian 805 adalah, wah, luar biasa ini. Tentu judulnya juga sangat membuat kita ingin membaca. Jaringan Pemuda Lawan COVID-19 yang sekarang ini sedang betul-betul kita menghadapinya ya tahun-tahun 2000 ini ya, tahun 2020 ini, yaitu oleh Randy Novalia SIP. Selamat ya, Mas Randy ya. Kemudian yang terakhir nih, pemenang pertama dengan penilaian 830 adalah, ya, ini adalah Sumpah Pemuda. Nah, ini ditulis oleh Mas Ardian Syah Salim, SOS, SOS MSI. Maaf ya kalau mungkin agak keliru membacakannya. Dan ini dengan judul Sumpah Pemuda. Nah, selamat kepada para pemenang. Tentunya ini menjadi bagian dari pribadi kita untuk menulis lebih bermanfaat dan lebih lagi nanti di masa yang akan datang. Sobat PPM yang ingin membaca ketiga artikel tersebut, boleh nanti langsung membacanya di majalah manajemen. Majalah manajemen akan dikirimkan kepada Sobat PPM semua. Terima kasih, selamat siang. Saya kembalikan ke Santi. Baik, terima kasih Bu Pepe. Selamat kepada tiga artikel yang sudah terpilih. Bu Pepe, mohon bantuan, kita akan berfoto dengan para pemenang. Host, mohon bantuan untuk menyiapkan screen capture untuk foto para pemenang dengan Ibu Pepe. Oke, sudah di spotlight, monggo silakan. Oke. Sip, baik. Terima kasih sudah difoto bersama dengan Ibu Pepe selaku Direktur Jasa Pengembangan Eksekutif PPM. Terima kasih kepada para pemenang dan terima kasih kepada Ibu Pepe yang sudah mengumumkan. Mas Santi, halo. Mohon maaf. Halo, ya. Santi. Halo. Halo. Mohon fotonya diulang ya karena tadi yang chat betul, jadi chatnya pada nongol nih. Oke, siap. Baik. Bu Pepe dan Bapak-bapak yang menjadi pemenang kontes artikel, mohon bantuan untuk berfoto kembali. Silakan. Pak Rendi, mohon maaf ya. Oke, sudah muncul Pak Rendi. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Host. Terima kasih Bu Pepe. Terima kasih para pemenang kontes artikel. Sobat PPM, pasti penasaran kan? Seperti apa sih artikelnya? Spesial untuk hari ini. Sobat PPM yang hadir akan mendapatkan majalah manajemen edisi November 2020. Silakan Sobat PPM mendownload majalah manajemen yang saya sebutkan tadi dengan cara mengklik tautan yang ada di chat room. Bapak host, apakah linknya sudah di-share di chat box atau di chat room? Silahkan Sobat PPM download ya di link yang sudah disampaikan di chat room. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara,
kami juga meminta kesediaan Sobat PPM untuk mengisi feedback yang sudah kami sampaikan. Sobat PPM bisa memindai dari QR code yang ada di layar atau klik link feedback yang ada di fitur chat room. Silahkan, sudah ada nih di chat box. Silakan diisi feedbacknya, karena feedback yang Sobat PPM berikan ya merupakan masukan bagi kami untuk meningkatkan kualitas acara kami selanjutnya. Oke, sampailah kita di momen yang paling ditunggu-tunggu. Momen apa ya? Siapa kira-kira yang akan mendapatkan door prize hari ini? Sepeda lipat? Ah, tim udah senyum-senyum nih, udah mau ngeluarin nih. Siapa kira-kira yang dapat sepeda lipat? Nah, sekarang saatnya kita mengundi. Siapa yang beruntung mendapatkan door prize sepeda lipat? Yang namanya 3 kali dipanggil, namun tidak raise hand dan tidak nongol, kami akan nyatakan gugur dari undian sepeda lipat. Kemudian kami akan putar kembali rodanya. Langsung saja kita akan putar rodanya. Yuk diputar rodanya, Mangga host. Oke, monggo diputar. Stop. Oh, atas nama siapa nih kira-kira yang beruntung di hari yang cerah ini? Ibu Bertiana Istari. Apakah Bu Berti ada di room meeting kita siang hari ini? Monggo silahkan raise hand. Saya akan panggil Ibu Berti. Halo, apakah sudah raise hand? Dan mungkin boleh minta bantuan langsung di spotlight jika beliau sudah raise hand, tim? Oke, saya panggil baru 1 kali nih Bu Bertiana Istari. Saya akan panggilkan untuk kedua kalinya Ibu Bertiana Istari. Apakah Ibu sudah hadir di room meeting kita hari ini? 2 kali kesempatan disia-siakan. Oke, kesempatan terakhir. Saya akan kembali memanggil Ibu Bertiana Istari. Ternyata beliau tidak ada, artinya masih ada peluang nih untuk Bapak dan Ibu yang lain untuk bisa mendapatkan sepeda lipat. Mohon bantuan dari host untuk memutar kembali rodanya, silahkan. Saya ikut deg-degan nih, Mas Edi. Kira-kira siapa nih yang akan dapat sepeda lipat? Baik. Berikutnya ada Ibu Rina M. Tarigan. Silakan raise hand jika Bu Rina sudah ada di room meeting kita siang hari ini. Bu Rina, halo. Kesempatan pertama. Kesempatan kedua, Ibu Rina M. Tarigan. Halo. Kesempatan ketiga, Ibu Rina M. Tarigan. Halo. Tidak ada, kita akan undi kesempatan berikutnya untuk calon pemenang yang beruntung mendapatkan sepeda lipat selanjutnya. Silahkan Bapak host putar kembali. Stop. Atas nama Ibu Hani Febrianti. Apakah Ibu Hani ada? Halo, Bu Hani Febrianti. Oke, Bu Hani Febrianti. Ibu Hani Febrianti. Udah 3 kali ya. Ternyata Bu Hani juga tidak ada. Langsung kita lanjutkan ke putaran berikutnya. Silakan. Stop. Mudah-mudahan kali ini Bapak Ibu yang beruntung ada di ruangan berikutnya. Mohon izin, ini Bapak Yuni Saptomo atau Ibu Yuni Saptomo, silahkan raise hand, barangkali ada. Oke, Ibu Yuni Saptomo atau Bapak Yuni Saptomo, Ibu Yuni Saptomo atau Bapak Yuni Saptomo, tidak ada. Lanjut ke kesempatan berikutnya, silahkan.
Bapak Maruli Simorangkir, apakah ada? Halo, Bapak Maruli Simorangkir? Juga tidak ada? Baik, berikutnya. Diputar kembali, Bapak Host. Banyak yang belum beruntung nih, karena tidak ada di Zoom meeting siang hari ini. Oke. Ibu Nur Rahmi Hilta Yunus, apakah ada? Tidak ada, baik. Kita lanjutkan ke putaran berikutnya. Bapak host, putar kembali. Oke. Ada Pak Ardi Nugroho Eko Saputro. Bagaimana, apakah beliau ada di room meeting siang hari ini? Pak Ardi Eko, oh baik, tidak ada. Lanjut putaran berikutnya. Kayaknya nggak pada mau dapat sepeda lipat nih. Atau masukkan nama saya aja gitu ya. Oke, silahkan. Mau, kata Pak Ahmad Zainuddin. Saya mau, Bu, katanya ya. Oke. Oke. Pak Rudi Hari Nugroho. Apakah ada Pak Rudi Hari Nugroho? Baik. Tidak ada. Oh, saya aja, Bu. Tuh banyak yang mau ya. Oke, silakan lanjutkan ke putaran berikutnya. Kata Bu Irma, saya juga mau biar langsing. Jadi selama pandemi ini bisa sepedaan ya, Bu ya. Pakai sepeda lipat hadiah dari PPM, kenangan seumur hidup nih nanti ya, Bu. Oke. Berikutnya. Pak Doni Helmi Widodo. Apakah Pak Doni ada di room meeting siang hari ini? Tidak ada. Kita putar kembali. Mau nggak, silahkan. Bapak host, kita putar kembali. Oke. Heh, ada, mudah-mudahan ya. Bapak Denardo. Bapak Denardo, apakah ada? Bapak Denardo, tidak ada. Baik, kita lanjutkan ke putaran berikutnya. Silahkan. Oke, Pak Aditya Wirawan, apakah Pak Adit ada? Ada? Ada. Oh, silakan di spotlight langsung supaya kita lihat siapa yang paling beruntung di hari ini setelah kali memutar berkali-kali ya. Ada, Bu, ada. Selamat kepada Pak Aditya Wirawan yang beruntung mendapatkan door prize sepeda lipat bisnis. Ya, terima kasih. Pak Adit, nanti hadiah akan dikirim ke alamat kirim yang nanti Bapak akan sampaikan kepada tim admin kami. Nanti akan tim ada tim admin yang personal chat ke Bapak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Adit. Selamat sekali lagi. Setelah beberapa kali diputar, ternyata keberuntungan ada di pihak Bapak dan Ibu. Tidak terasa sudah kurang lebih 2 jam kita bersama. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterlibatan semua pihak yang telah mendukung acara hari ini. Terima kasih kepada Pak Roy, terima kasih kepada Mas Alfian, terima kasih kepada Putri Ayusha, terima kasih kepada para sponsor kita hari ini. Ada Toko Kopi Tuku dan ada iPlant.id. Terima kasih kepada Sobat PPM yang sudah mengikuti Kopi Darat Online hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan dari kami selama memandu acara hari ini. Saya Santi, pamit undur diri. Sampai jumpa di Kopi Darat selanjutnya. Semoga tahun depan kita sudah bisa bertemu di darat, tidak hanya di dalam jaringan. Salam sehat untuk kita semua. Pantang berhenti berkarya. Ayo bangkit, raih bersama PPM Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mengalami kontraksi atau minus 5,32%.
yang secara positif daya yang kita alokasikan itu benar-benar efektif. Hai, halo, hai. Gimana kabarmu? Semoga keadaan kita semakin hari semakin membaik ya. Udah pernah tahu iPlant.id? Itu iPlant.id, toko tanaman online untuk membantumu dapetin bibit tanaman yang kamu mau. Sambil rebahan pun bisa. Untungnya belanja tanaman di iPlant.id ada 1000 lebih jenis tanaman yang tersedia dan bergaransi 14 hari sejak tanaman diterima. Kamu pun juga bisa konsultasi gratis soal tanaman. Belanjanya pun mudah karena tampilan websitenya enak dilihat lama-lama mau lewat laptop atau smartphone kamu. Setelah cari tanaman yang kamu mau, bisa langsung bayar dengan mudah. Karena di iPlant.id sudah mendukung channel pembayaran terkini seperti OVO, berbagai macam akun bank, bahkan bisa bayar di minimarket seperti Indomart dan Alfamart. Jadi, kapan nih buat kebunmu sendiri? Yuk, cari tanaman yang kamu mau. Akses iPlant.id sekarang. Keadaan memaksa kita untuk terpisah. Namun, harus tetap produktif dari rumah. Kini, kita buka lembaran baru. Memulai kembali rutinitas dengan cara yang baru. Kami peduli dan berkomitmen menemani Anda, menyiapkan segala sesuatunya untuk Anda dan kenyamanan bersama. Lakukan untuk diri Anda dan mereka yang ada di sekitar kita. Bersama berinteraksi seperti biasa, meski harus saling menjaga. Keadaan ini tidak membatasi semangat kami. Terus memberikan yang terbaik. Ini bukan halangan, tapi sebuah tantangan baru yang mesti kita hadapi bersama. Hal baru ini bukan batasan, justru memberikan sebuah kedekatan. Kondisi ini pula yang membuat kita makin berserah. Namun, tidak untuk menyerah. Mari bersama membuka lembaran baru. Kami siap menjadi mitra pengembangan pemimpin dan organisasi untuk bersaing di kancah global demi kemajuan Indonesia.
PPM Management, solusi manajemen terintegrasi.